الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah kerana dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim, yang kita sekarang bincangkan berkenaan kitab Taharah. Jadi sampai pada hadis yang ke-219, hari itu yang terakhir dalam bab yang ke-16, itu berkenaan bab An-Nahyu Ayyubala fil ma'ir raqidi, bab larangan daripada kencing dalam bekas, dalam air yang bertakung itu tak mengalir. Wasabil ma' ala bauli fil masjid, dan perbuatan menuangkan air ke atas air kencing dalam masjid. Okey, dan kita baca itu berkenaan dengan larangan Nabi dalam perkara ini. Ada hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah anhu, Nabi kata janganlah kencing seorang kamu dalam air yang diam tak mengalir, kemudian dia mandi pula daripada air berkenaan. Okey, dan juga dalam hadis yang satu lagi daripada Abu Hurairah juga, dia kata janganlah seorang kamu mandi daripada air yang bertakung dan keadaan junub. Lepas tu dikatakan kepada Abu Hurairah macam mana nak buat. Orang Abu Hurairah jawab, dia mencedok dengan cedokkan, cedok. Cedok keluar. Orang jangan mandi dalam tu. Dan kita kata dalam dua hadis ni menjadi apa, asas kepada para ulama untuk menyatakan bahawa najis yang sedikit merosakkan atau menajiskan air yang sedikit. Bagi siapa yang berpendapat bahawa tajuk larangan tadi kerana najis. Okey, ada juga yang mengatakan ia bukan tu masalah kesihatan. Sebab memang air kencing manusia tadi kalau dia kencing dalam apa, dalam bekas tempat air mengalir, tak mengalir. Dan kalau sekiranya dalam tu ada siput dan sebagainya kan, biasa air mengalir lama-lama adalah binatang-binatang kan. Dan akhirnya dia menjadi tempat untuk membiarkan apa, cancik dipanggil apa, Bihlerasia ataupun blood flow. Yang mana benda tu cacing tidak akan masuk pada manusia, tapi dia cycle pembesaran dia daripada air kencing manusia dalam air, daripada air tadi dia akan masuk dalam siput ataupun cengkerang, binatang bercengkerang. Kemudian lepas tu dia akan keluar, dia akan berenang, dan kalau kita mandi kita kena. Dan itu penyakit-penyakit macam ni berlaku pada negara ketiga lah, macam di India, kawasan-kawasan yang tak jaga masalah kesihatan kencing, lepas tu kemudian sekian. Jadi kita kata benda berkenaan ni, dan apa, para ulama menegaskan sebenarnya macam Ibn Hazm Al-Zahiri kata kencing je tak boleh, lain tak apa. Jadi dia kata para ulama tolak lah. Dia kata Nabi kata yang kencing. So dia kata kalau tuang air tak apa, air kencing, air kencing bekas, kencing tuang tak apa, najis pun tak apa, dia kata. Yang tak boleh cuma air kencing apa ni. Sebab dia ambil literally tak boleh kencing, maka dia kata jangan kencing tapi benda lain tak apa. Tak juga, salah juga. Tapi kita kata itu asas, dan berkenaan dengan apa, tajuk ni ialah macam saya kata menjadi sokongan kepada para ulama berkenaan dengan macam mana kalau sekiranya orang tersebut bernajis masuk dalam air yang tak mengalir. Cuma jumlah air tersebut dikatakan para ulama, kalau dia kata sekiranya air tu nampak luas banyak kan, contoh macam air tu dari sini ke sana kan, kita mandi sini pun tak rasa apa. Maka tak ada masalah. Cuma still kencing tadi tu agak masih lagi tak patut buat lah. Masih lagi tak patut dibuat, dan juga jangan dilaksanakan dalam kawasan yang air yang bertakung. Air mengalir pun ada masalah. Kencing tikus pun apa, tikus tu kencing kat atas, air sungai tu mengalir, orang mandi kat bawah pun kena. Ini kan pula yang lain. So still kita kata masih lagi restrict. Pasal benda tersebut adalah lebih baik kalau kata air tu kegunaan orang ramai, maka jangan buat macam tu. Cuma orang fikir mungkin okay, dalam bathtub. Kita kan nak kencing dalam bathtub kena merendam lah tu. Lagi tak logik kan. Okay, jadi kita tersenonoh panggil. Baik. Simpul lah masalah dia, dan saiz juga kan, saiz besar kecil dan sebagainya. Tapi still elakkanlah, elakkan larangan Nabi tadi. Kita buat dua part, either kata pada kesihatan or bawa kepada masalah. Masalah apa? Masalah kebersihan. Dua-dua boleh. Sebab Nabi tak sebut kenapa. Sebab itu ada para ulama' ambil kira, ada ulama' tak ambil kira. Saya dia kata dalam tajuk sebut jangan kencing kemudian mandi. So maksud dia kalau kencing kemudian mandi, kalau tak mandi boleh kencing. Jadi idea itu, kalau tak mandi boleh lah kencing. Pasal Nabi kata jangan kencing kemudian mandi. Maksud dia kalau tak mandi tak apa. Itu masalah dia. Okey, itu masalah yang timbul. Okey. Tapi masalah adab kita sebenarnya dalam penggunaan air, memang kalau air itu dalam bekas dan sebagainya, kita bawa keluar. Yang kita rendam badan kita dalam penggunaan. Beli baldi besar kan zaman apa? Baru ni ada kes air nak apa? 2 tahun lepas kan. Air semua orang beli baldi ke baldi apa, besen air besar tu semua jadi naik harga. Kedai jual harga biasa tak ada harga pun.
import lagi. Tesco jual, Giant jual, habis. Tak ada stok. Semua orang kelang kabut beli air, beli bekas. Percaya sangat cakap manusia lah, memang tak salah cakap percaya cakap manusia. Tapi kadang-kadang benda tu lebih kepada tajuk pun, tajuk masalah politik kan. Masalah kebetulan ketika tu ada kes masalah langat dua lah benda dan sebagainya. So, jadi sekali orang pun semua termasuk sekalian tu. Belilah baldi ramai-ramai. Lepas tu sekarang ni kat rumah tak tahu baldi nak buat apa, tak tahu. Dia beli besar, serius besar. Saya boleh masuk baldi satu tu. Kan? Besar gila, buatan Thailand. Ada gambar ular lagi. Nak berendam lah tu ke tidak, tahu. Tak buat lagi kerja lagi. Berendam-berendam kan tak keluar, masalah juga. Kan? Allah Alam. Tapi cerita dia, benda tadi lebih baik kita bawa keluar. Kan? Macam memang bahkan dalam kaedah wuduk ataupun Nabi SAW, baginda memang bawa air tu keluar. Keluar. Bukannya baginda tak celup terus dalam tu. Bahkan baginda tak berendam di mana dalam bekas kenaan. Bahkan baginda SAW bawa keluar. Air tu bawa keluar, bawa keluar. Itu cara adab dia. Kemudian kita baca itu berkenaan dengan hadis Nabi Malik, berkenaan dengan tajuk. Bagaimana sedang mereka berada dalam masjid dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang lelaki badui, lalu dia kencing dalam masjid, lalu berkata sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mah kata, eh larang kan, lalu berkata Rasulullah SAW, la tuzrimuh, yang kamu kacau dia, da'uhu, biarkan dia. Dan kita kata hari tu disuruh biar tadi bukan kerana redha dengan kencing tersebut, tapi kerana bimbang dia akan lari dan juga kencing tu bersepah dalam masjid. Tapi Allah Taala menyatakan berkenaan kesihatan. Kerana bila kita sergah orang tu tengah kencing, dia terni mungkin akan membawa kesihatan dia. So macam tu juga bila orang dah tandas, jangan kita, "Oi, cepat sikit. Oi, jangan buat panggil tak senonoh yang tu." Kan? Dia nak biar. Dan dia buang air biarkanlah. Yang kacau buat apa? Kita macam, "Oi, asal dia kencing kan lama ni, oi cepatlah aku nak tak leh." Jangan kacau. Sebab perbuatan tadi menyebabkan orang tu apa? Dia tersekat-sekat. Mungkin dia kena bawa batu karang ke, kenapa ke, Allah Alam. Tapi cerita dia, ada para ulama menyatakan dia bermasalah kesihatan. Sebenarnya biar. Dan memang kita kata dah kotor, dah jatuh dari kencing. Dia memang tak perlu kita nak tahan. Kalau tahan pun serupa je. Tak ada perbezaan. Dia dah kencing dah pun, dah start kencing. Kencing dah jatuh dah. Marah dia pun tak guna. Jatuh dah. Macam tu keadaan ya. Kena jaga bab ni. Jadi apa ada. Jadi dia kata biarkan. Lalu lepas daripada kejadian sebut, Nabi kata inna hadhil masajida, di masjid-masjid ini la tasluhu syai'in min hadzal bauli wal qadar, tak boleh, tak layak untuk sesuatu pun daripada kencing ini ataupun kotoran. Inna ma hiya, ia hanyalah untuk zikrillah azza wajalla, untuk menyatakan Allah Taala, wassalati, solat, wa qiraatil quran, bacaan Quran. Jadi okey, daripada hadis yang daripada kisah tiga hadis tadi, dua yang awal masalah jangan mandi dalam air takung. The third one dengan apa, air tu disiram ke dalam kepada air kencing. Nabi kata apa, siram air kencing di situ dengan air dan dia bersih. Okey. Di sini yang timbul tajuk, ada sebab ulama dia kata ada beza di antara najis kotor jatuh dalam air ataupun air jatuh ke najis. Diorang bezakan. Sebab yang tadi tak boleh mandi dalam air bertakung dalam keadaan junub. Maksud dia air tu akan rosak. Tapi bila air tersebut bawa kepada kita, okey aje. Ha, ini wallahu alam dari segi apa masalah fikihah, ada para ulama melihat macam tu. Tapi sebenarnya kita kata ini cara pembersihan yang Nabi ajar. Macam air kencing tadi, macam kita kata simbah air dah cukup. Walaupun mungkin ada kesan lagi kan. Kita kata bila simbah mestilah ada kesan. Tapi Pak Nabi tak suruh para sahabat cium, ada lagi tak? Simbah lagi. Ada lagi tak? Nabi tu simbah sekali aje. Maksudnya itu cara pembersihan. Pasal dalam Islam, cara pembersihan najis itu sebenarnya dianggap wahyu juga. Macam kita akan baca lepas ni. Itu cara pembersihan. Bukan maksud dia benda ni ringan, ini sebab ini jatuh ke sekian. Tak. Ia ada berkaitan dengan tajuk masalah wahyu Nabi SAW beri pada kita cara pembersihan najis macam mana. Okay, dan dalam hadis ni juga datang penjelasan bahawa tempat yang terbaik untuk orang tu baca Quran, solat dan juga menyatakan Allah Ta'ala adalah masjid. Bukannya dekat kubur, bukannya dekat tanah-tanah tertentu lah. Contoh macam dia pergi kat pokok kononnya Nabi SAW kat situ pernah duduk. Dia buat ibadat. Macam dulu orang zaman Umar bin Khattab anhu dahulu, dia nampak orang ramai berhenti dekat Hudaibiyah. Lalu dia tegur orang ramai, dia kata, "Kenapa ni? Kan kenapa berhenti kat sini?" Diorang kata, "Wahai Umar, kau tak tahu ke inilah pokok Nabi berjanji dengan para sahabat dahulu." Diorang kata macam tu. Umar kata, "Barang siapa datang sini waktu solat, berhenti solat tak apa. Barang siapa tidak, jalan." Dan esoknya dia arahkan pembantu dia supaya pergi potong pokok berkenaan. Tebang. Esok tebang. Dia bersama ketika janji tersebut boleh buat, dia ada sama. Apa dia tak tahu pula. Tapi dia potong pokok tersebut.
potong pokok tersebut dan juga dia hilangkan. Ini tajuk kenapa kalau ada zaman kita sekarang ada ustaz ni datang kata kerajaan Saudi merosakkan kesan-kesan Nabi SAW. Umar nombor satu. Dia nak marah kerajaan Saudi, marah Umar dulu. So Umar nombor satu buat kerja itu. Pasal menyekat syirik, menyekat keadaan di mana manusia ni akan menduakan Allah Ta'ala atau menyekat manusia lari daripada jalan sunnah yang sebenar, membolehkan untuk perkara-perkara tersebut. Antaranya cerilah macam kubah, di atas kubur dibuat, dipecahkan, tak ada masalah. So, Nabi SAW suruh macam tu. Hatta kita mulia ke sehormat. Orang tak berani, diorang tak berani cuit atas kubur Nabi je. Yang dibuat ini zaman Osmaniyah. Kubah hijau tu bukan yang dibuat oleh para sahabat. Kubah hijau tu dibuat zaman Osmaniyah, Turki. Kan dekat Turki, kan saya pergi, kan kubur semua orang ada, kubah-kubah sebagainya. Ini baru ni siapa? Dakwah Corner kan? Dia jual satu buku. Kena cek balik buku tu. Siapa kenal Dakwah Corner bagi tahu. Dia jual satu buku berkenaan dengan pelancongan Islam. Ada orang cerita tentang apa, dia jalan ke sini, jalan ke sana. Tapi sampai dekat masalah ziarah Turki, dia kata apa? Dia pergi ziarah kubur Maulana sekian, Maulana sekian. Dia ceritakan ziarah kubur tu. Tu kena jaga sikit. So, kubur bukan matlamat destinasi kita. Destinasi kita utama adalah apa? Tempat-tempat ibadat yang dianjurkan oleh Islam. Jadi okay, jangan sebab itu kita kata dalam tajuk ni dia kata, Nabi kata sesungguhnya solat ini adalah untuk menyertai Allah Ta'ala, solat dan juga baca Quran. So itu tempat terbaik. Jangan baca Quran dekat kubur dan sebagainya untuk mendapat keberkatan atau kemuliaan dan sebagainya. Bahkan ada orang diingat baca Quran dekat kubur wali atau zikir dekat kubur wali membolehkan dia jadi wali. Membolehkan dia jadi wali. Pasal macam di selatan Yaman dekat Hadramaut, dia orang ada fahaman bahawa kalau ziarah kubur Nabi Hud kononnya ditanam di sana, kalau ziarah kubur dia dan buat upacara-upacara itu boleh dipilih wali di situ. Kata dia kata tidak ada wali jadi wali kecuali di kubur Nabi Hud. Di kubur Nabi Hud lah dipilih seorang wali. Maka diorang pun menggebu-gebutlah pergi buat upacara kat situ untuk dipilih jadi wali, kan? Mak bapak sendiri ada tak jaga, tapi sibuk nak jadi wali. Ha, ni masalah juga. Baik. Sambung hari ni. Bab As-Sabi'ashar bab Nadhi bauli radhi'. Nadhi atau nadhu bauli radhi'. Bauli radhi'. 220. An Aisyata radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bis sibyan fayubarriku alaihim wa yuhannikuhum fa utiya bisabiyyin fabala alaihi fada'a bima'in fa'atba'ahu bawlahu walam yaghsilhu wa fi riwayatin bisabiyyin yarda 221. An Ummi Qaisin binti Mihsan. Betulkan binti, bukan binta. Binti eh? Salah baris tu. An Ummi Qaisin binti Mihsan. Annaha atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ibnin laha. Lam yablugh an yakula ta'am. Fabala fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'in. Fanadahahu ala thawbihi. Walam yaghsilhu ghasla. Okey. Jadi ni sambungan eh. Tak boleh ni. Okey, tak apalah. Tak boleh macam ni. Okey, bab an nadhu bi bauli radhi'. Bab merenjis. Okey, bab merenjis baulir radhi', kencing baul radhi', anak yang masih menyusu. Okay. An Aisyah radhiyallahu anha,
Ana Rasulullah Rasulullah. Rasulullah kana dahulunya, kana dahulunya yuktabis sibyan, dibawakan, itu didatangkan dengan kanak-kanak. Mana dibawa kepada baginda dengan bayi-bayi. Sobi ni ada dia bukan lafaz macam-macam apa tiflun eh. Dia tiflun, dia ada lafaz yang banyak sebenarnya. Ikutkan dari segi umur tu, dia ada umur tau. Macam bila sebut apa macam apa remaja kan, dia kata dia bayi kanak-kanak kan, dia ada istilah. Jadi bisbian dibawa kepada Nabi Muhammad dengan bayi-bayi eh, sibian sobi. Fayubarriku alaihim, lalu baginda akan memberkati ke atas mereka. Maksud berkati maksudnya mendoakan keberkatan kepada mereka. Wayuhannikuhu, dan mereka mentahnik, mereka doakan keberkatan mereka dan mentahnik. Tahnik ni maksud dia baginda akan mengunyah tamar. Tamar eh, ambil kat tamar. Kan kulit tamar tu buang lah, janganlah bagi sekali. Isi tamar tu dia kunyah. Kemudian baginda ambil, lepas kunyah tu baginda akan sapukan di atas lelangit bayi tersebut. Ni biasa dibuat pada awal-awal apa, awal bila mula hari ketujuh, diberikan nama, ditahnikkan, dikhatankan. Cuma masyarakat kita tak khatan. Tak berani nak khatan buat baby kecil. Dia ni, ha? Dah buat dah zaman sekarang? Ada. Alhamdulillah. Okey, zaman dahulu orang tak buat kan. Tunggu umur 12 tahun baru sunat. Budak tu je kan. Dia lari kan. Sebenarnya kecil lagi cepat. Baby ni, budak-budak kecil ni lebih cepat apa baik luka berbanding orang dewasa. Cuma kenapa 7 hari pembekuan darah kan, blood pembeku darah budak tersebut hanya wujud selepas 7 hari. Tapi benda tersebut kita tak boleh katalah berkaitan tajuk masalah apa. Tak boleh kata dia berkaitan dengan tajuk apa tajuk ijaz. Sebab benda tersebut dibuat sebelum Islam lagi. Mana masalah 7 hari tadi sebelum Islam, tapi diiyakan dalam Islam. Diiyakan dalam Islam. Masalah apa sunat pada masa 7 hari diberikan nama sebagainya. Okey, tapi asalnya zaman dahulu ada adat-adat tadi dari si Arab, memang dikatakan 7 hari diambil. Tapi Nabi SAW iyakan benda sebut dan jadikan dia sebagai tradisi. Bahkan kita kena balik oleh pasal orang Arab Quraisy dahulu, mereka ni keturunan Ibrahim dan Ismail. So tidak pelik mungkin ada ajaran tadi daripada Ismail sendiri turun menurun pada mereka. Bukan kita kata budaya, patah balik eh, bukan budaya mereka yang asal. So, ada benda tersebut daripada ajaran Ismail dan juga Ibrahim alaihissalam. Masa khatan kan, Ibrahim kan yang pertama berkhatan. Dia berkhatan umur 60 tahun. Dan dia khatan pakai kapak. Ini kita eh? Gelak-gelak lah, betul, benda betul. Kan? So, cerita dia pasal dia menerima arahan Allah Ta'ala untuk khatan. So, Allah Ta'ala, yelah, pasal kita tu mewajibkan satu perkara ikut waktu dan masa. Bahkan mungkin ada sebab dan kenapa. Allah Alam, Allah tak lebih mengetahui kenapa. Tapi macam kalau orang tu masuk dengan syurga nanti, tak ada pula berkhatan. Orang lelaki ni masuk syurga tak ada ni, janggut tak ada, murdun kan. Mana apa dalam keadaan tidak berkhatan dan jang, ni tak ada. Dunia simpan, akhirat nanti tu salah saya kata, nak janggut balik. Tak ada. Saya kata di syurga ni tak ada benda ni. Ni tak ada. Okay. Ini antara sifat-sifat yang ada dalam syurga nanti. Nah, dunia ni tak payah syih pun tak apa. Duit diam je. Jaga elok-elok. Kan trim lah. Tapi dalam sana nanti syurga tak ada ni. Itu sifat yang diberikan. Dalam hadis Nabi ceritakan macam sifat di syurga. Nabi kata ghurlun, ni benda dalam keadaan tidak berkhatan, murd. Tak ada janggut misai. Nabi Ibrahim berkhatan dalam hadis. Ya, ada hadis. Hadis Nabi SAW. Yang sebut hadis yang pertama, Nabi kata dia yang pertama berkhatan. Ibrahim AS yang pertama disuruh khatan. Nanti saya terang kemudian. Tak sempat nak buka. Ya. Nanti saya terangkan, insyaAllah nanti saya beritahu. Okay, baik. Jadi bila benda tersebut turun-temurun, start daripada Ibrahim. So perbuatan berkhatan tu kepada orang Arab pun kekal. So kita tak kata benda ni sebagai budaya. Betul kan eh? Jangan kata ini budaya. Tengok, Nabi membenarkan budaya Arab berkhatan. Tak. Nabi mengiyakan apa yang telah dipelajari daripada oleh orang Arab daripada Ismail AS. So, Ismail kan dia duduk di Mekah dan dia membesar bersama orang Arab dan ajaran dia sampai kepada orang Arab. Walaupun dia tak diutuskan sebagai seorang rasul khas kepada bangsa Arab. Sebagai Nabi Muhammad lah satu-satunya nabi kepada bangsa Arab. Bangsa Arab eh, yang bangsa ummi ni Nabi SAW saja. Sebelum nabi tak ada nabi yang lain. Ismail alaihissalam dan Ibrahim alaihissalam, dia adalah apa, Ibrahim telah diutus kepada bangsa dia. Kemudian bangsa dia tak ikut, Allah Ta'ala musnahkan, dia duduk tanpa pengikut. Kemudian anak dia dinanti sebagai nabi sendiri, Ishak pun sebagai nabi juga. Tapi cuma beza dia, jadi dalam keadaan tadi, ajaran tu sampai kepada bangsa Arab. Dan bahkan tu sebab kenapa khatan tadi turun balik kepada mereka.
Cuma masalah tujuh hari tadi, mungkin itu ajaran Ismail AS. Kita balik sini tu. Pasal diorang ada Kaabah, tawaf, kan? Benda tawaf di Baitullah, benda tu ada ajaran Ibrahim. Kan Baitullah itu sendiri, tempat dia, di mana di Mina, Arafah, semua sekali tempat sebut ada diorang pergi. Sebelum Rasulullah SAW datang, memperbetulkan balik cara apa ibadat haji tu, mereka ada buat. Tapi dengan addition lah. Contoh macam, kalau tawaf di Baitullah, hanya orang Mekah saja pakai baju. Orang bukan ahli Mekah, tak pakai baju. Boleh telanjang. Kalau lelaki, tawaf siang, perempuan tawaf malam. Dan kalau dia nak pakai baju, kena diberikan baju oleh orang Mekah. Baru boleh pakai baju. Ini banyak benda yang kita kata, tawaf itu ada tapi dia additionkan dengan benda lain. Penyembelihan itu ada tapi dia additionkan benda lain. So, dia ada masalah lain. Jadi, selasanya masalah-masalah apa, tujuh hari-hari ketujuh tadi, ditahnikkan, dia apa, diberinakan nama dan dia apa, dia buat apa? Akikah kan? Ha, akikah. Dan kita kata akikah ni, zaman sekarang, okay. Kalau biasa kahwinkan anak, bulan 9-10, so bulan 8-9 nanti ada lah kan, sibuk semua tembuk cucu kan. Okey. Jadi bila benda gunaan apa kita kata ketika nak buat apa akikah tu kan. Dia memang dalam hadis yang Aisyah radhiyallahu anha sebut, dia kata tujuh. Aisyah sebut sendiri ya, Aisyah sebut, dia tak kata refer pada Nabi. Sebab kenapa ulama tak kata benda ni sebagai fix? Sebab Aisyah kata 7 14 21. Lepas tu tak ada, tak yah. Lepas tu tak ada, tak yah. Kalau orang tu nak buat sendiri untuk diri dia, terpulang. Saya dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah buat untuk diri sendiri, tapi benda tu tidak menjadi alasan untuk tiap tahun kita buat dan sebagainya. Ya, akikah tu sekali saja sebenarnya. Bahkan dalam hadis Nabi datang untuk mengelakkan budak tersebut daripada kena penyakit. Tapi lepas daripada dah besar, tak timbul tajuk untuk buat sekali lagi. Dah habis cerita. Okey, yang sibuk nak buat lagi, nak buat lagi. Kita ada benda lain, korban pula dan sebagainya buat. Okey. Jadi Nabi sallallahu biasanya pada hari berkenaan, bila budak dorang dibawa kepada baginda, kanak-kanak tersebut, baginda akan ambil tamah, dia minum kunyah-kunyah, kemudian Nabi akan ambil kan kunyahan dia, Nabi akan sapu dekat lelangit. Langit budak tu. Sikitlah, bukan banyak kan, cekik budak tu. Sikit je, kan? Jadi sebenarnya benda ni boleh buat oleh siapa-siapa saja. Dan semua itu dikendaki oleh apa, oleh orang ramai di atas untuk keberkatan Nabi SAW. Dan orang ulama mengambil daripada hadis ini, boleh untuk diambil keberkatan daripada orang-orang yang punya kelebihan. Orang punya kelebihan macam apa? Macam apa, ulama dan sebagainya lah. Bagi apa, mendapatkan doa mereka bagi bayi tersebut ketika dilahirkan, kelahiran mereka. Tapi macam Imam Nawawi rahimahullah, dia baca kisah ini dan dia kata benda ni khas untuk Nabi saja. Sebab orang ramai tak ada pula jumpa Abu Bakar, buat pada Abu Bakar. Tak jumpa Umar, suruh Umar buat. Lepas Rasulullah tak ada, diorang tak lari pada orang lain untuk pergi. Di kalangan para sahabat sendiri, diorang tak buat macam tu. Allah Ta'ala mungkin di sini mereka, pasal para sahabat Nabi, dengan Nabi, ya. Dengan sama mereka, tidak. Diorang takkan buat. Ha? Tak, ini yang saya sebut lek. Imam Nawawi kata. Kadang dia kata orang tu kata, ha? Khilaf lah. Tapi kalau Imam Nawawi kata, dia menganggapan benda ni hak Nabi saja. Dia mentahnikkan. Mentahnik dan sebagainya, ini hak Nabi. Kalau tidak, mak bapak buat sendiri. Kan, mak bapak kan, masa bapak dia dah doktor, profesor kan, buatlah sendiri. Kan supaya anak aku jadi doktor, profesor kan. Panggil ustaz-ustaz tak lulus apa SPM. Macam mana nak buat kan? Sekarang buatlah, kan, buat sendiri. Kalau tak ada buat sendiri, cukur kepala pun cukur lah. Kan, tak pandai, panggil orang pandai cukur. Beli kedai kan, beli cukur apa, jilet tu, yang tiga mata tu, tarik slow-slow. Jangan, memang boleh buat, tak ada benda. Kena buat dalam tujuh hari tu ke tak? Hari ke tujuh? Hari ke tujuh. After 7 days. Tahnik dengan cukur. Cukur bagi nama. Tahnik bukan bila dia buang. Tak, tu hari ke tujuh. Normally macam tu, dia bagi Nabi, bagi nama dan juga sekian-sekian pada hari ketujuh. 7 days, hari ketujuh tu, bau dia ni kan. Jadi, letak tu kat belakang. Ada yang kata celup madu sikit, letak atas, Allah Alam, terpulang lah. Yang pentingnya, bagi benda budak-budak rasa ke manis, benda manis. Jangan letak coklat gula-gula pula, kan, masalah ada orang ni. Tamar tak ada, coklat aci tak. Kan, tak, kita bagi tamar. Kalau tamar. Kalau tak tamar, madu. Pasal orang parent dapat kena goyang. Pasal tak. Kalau tidak kan tercekik budak tu. Pasal tamar fiber dia besar kak. Tak tahu, takut kotor apa tu, ada senyakit kau. Itu tajuk tadi. Kalau Nabi SAW sendiri, kita kata benda tu dia ambil keberkatan. Normally macam ambil berkat. Yelah tahu, masalah orang kita minta air jampi kan. Sebenarnya air jampi tu kena sikit ludah sebenarnya. Normally orang pergi jampi minta rupiah kan. Ustaz tu sebatu, air tu kat sini, dia kat sini. Auzubillah minasyaitanirrajim. Mana aci? So, Nabi SAW, para sahabat bila jampi air di sini, Bismillahirrahmanirrahim.
Tu toleh. Tu macam ii kan. Macam mana nak jampi air? Tak tahu. Ni nak jampi anak kita sakit. Boleh buat. Ambil fatih, ambil air tu. Kadang nak bagi tahu pada orang. Kadang-kadang dia kata mengadu anak dia sakit dan sebagainya. Kita kata, nak mak buat sendiri lah. Pasal orang paling sayang pada orang tersebut, dia paling layak buat. Pasal pengharapan dia pada otak dia lebih tinggi banding orang lain. Ustaz buat, ustaz kurang sikit attachment dengan orang tu. Jadi, siapa? Kita buatlah. Jadi tak jadi sudah. Mak sangat-sangat nak. Tersangat-sangat inginkan benda penyembuhan anak dia. So dia lebih layak buat banding orang lain. Normally buat ni nak jampi air bukan susah sangat. Pegang. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Air dia baca sampai habis waladhdallin ataupun bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Dia air cukup dah dah cukup dah. Air dah habis dah. Dia. Cukup dah. Habis macam tu bagi. Anak sakit ke bagi? Soalan. Adakah itu termasuk di bawah golongan tujuh orang yang tak dimasukkan syurga terpisah? Tak dapat. Elakkanlah. Tapi kita kata Nabi sendiri tu, Nabi bila Nabi doakan orang, doa Nabi jelas. Dia jampi. Ni normally kita tak faham apa. You don't know why. Atau jampi. Kalau yang kita tahu nak maksud dia contoh macam as'alullah al-azim rabbal arshil azim an yashfik, aku minta Allah Taala yang agung, Tuhan arsy yang agung agar sembuhkan engkau. Aku minta Nabi suruh sebut 7 kali. Kita jumpa orang yang sakit. Kalau sakit kan, sebut 7 kali. Kalau dia tak patut mati lagi, insyaallah dia akan sembuh. As'alullah al-azim rabbal arshil azim. Nabi tak baca ayat pun. Nabi baca as'alullah al-azim. Tak ada surah apa Nabi kata as'alullah al-azim, aku minta Allah Ta'ala yang maha agung, rabbal arshil azim, Tuhan arash yang agung, rabbal arshil azim, Tuhan arash yang agung, an yashfik, an agar yashfika atau yashfiki, yashfik agar sembuhkan kau. As'alullah al-azim rabbal arshil azim, rabbal arshil azim, an yashfik. An. Ada, ni kan ikhfa. No, bukan apa, idgham. Ai. Saya sebut dengan inilah an yashfika kan, macam bunyi orang tak baca Quran pula. Kan? As'alullah al-azim rabbal arshil azim ay yashfik. Ay yashfik. So, Nabi macam tu. Nabi tak baca ayat-ayat tertentu. Yang sahabat buat ialah sahabat, tapi sahabat Nabi SAW banyak jampi orang kafir bukan Islam. Yang baca Fatihah untuk orang gila dan sebagainya, baca untuk ni. Orang kafir. Yang dia patut ular tu, orang kafir, bukan Islam. Sebab kenapa para sahabat Nabi lepas tu tak ada buka booth pusat rawatan Islam dekat dalam masjid Nabi. Dia baca pasal doa Nabi ketika jumpa orang, Nabi doa dengan direct. As'alullah al-azim, rabbal arshil azim, ayyashfiq. Sebut 7 kali . Jumpa orang, kalau orang sakit, nampak sakit, baca pada dia. As'alullah al-azim, rabbal arshil azim, ayyashfiq. As'alullah al-azim, rabbal arshil azim, ayyashfiq. Tapi kalau air tadi, air biasalah. Kalau air tu jampi je. Itu panggil jampi, rukiah. Rukiah ni kita tak faham kenapa jadi. Kenapa jadi? Tahu? Dah, itu panggil rukiah, jampi. Macam orang Melayu kita jampi lah. Pukiri, pukanan, budak nakal, bersepah-sepah. Apa tak unta bersepahnya? Tak tahu, saya tak faham. Kenapa tak unta kata anjing? Kan? Unta tak ada kat Malaysia. Kenapa tak unta bersepah kan? Dia macam, dia jampi tu dengan nama pelik-pelik. Tak tahu apa pasal. You don't know why. Faham tak? Itu panggil jampi. Kalau yang kita tahu makna dan meaning ni, panggil doa. Panggil doa. Macam Nabi sini bila kan dia sakit badan kan, seorang sahabat jumpa Nabi. Dia kata sakit badan. Nabi kata pegang tangan kau benda kau rasa yang sakit tu, sebut bismillah a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillah, aku berlindung dengan Allah tak? Makna dia, aku berlindung dengan Allah wa qudratihi dan kuasaannya, min syarri ma ajidu, daripada keburukan apa yang aku rasakan. Wahadzir, apa aku bimbangkan. Aku berlindung dengan Allah Ta'ala dengan kuasaannya, daripada keburukan apa yang aku rasakan, daripada kebimbangkan. Kalau rasa tak dan salin, nanti balik rumah buka YouTube, bila benda ni ada balik baca, tengok balik sekali lagi. Ni salin. Dalam buku doa tu pun ada. So maksudnya kalau kita tengok Nabi sendiri bila jumpa orang, Nabi tak jampi. Nabi lebih kepada bentuk macam tu. Kalau Al-Falaq dengan Anas, kalau orang tu kena sihir, Al-Falaq dengan orang kena sihir, kan kita baca Al-Falaq dengan Anas.
Terkadang kata yang lain-lain macam doa Nabi, purely doa. Without macam kenapa baca sekian? Dah tak ada. Hanya sahabat Nabi jampi air dia. Kan Fatihah, kenapa Fatihah? Itu je surah ini baru belajar. Kan dia jumpa nak dia jumpa Nabi macam kisah yang dia sembuhkan orang gila dengan Fatihah. Dia baca 3 pagi, 3 kali lagi 3 petang, 3 hari kan. Sahabat Nabi tu dia jumpa Nabi masuk Islam, on the way balik di singgah satu kampung. Nampak dekat situ ada orang kena rantai. Rantai dengan besi. So orang kampung tadi kata, kami dengar teman kau dekat Madinah tu, itu Muhammad, datang bawa kebaikan. Ada tak korang sesuatu untuk sembuhkan dia? So seorang sahabat Nabi tu dia marah. Dia datang jumpa dan dia kata, aku pun pasal dia jumpa Rasulullah. Surah Rasulullah akan ajar dia surah apa? Al-Fatihah lah pasal untuk sembahyang. So dia pun baca surah Fatihah 3 pagi apa 3 hari, pagi dan petang. Dia pagi-pagi lepas subuh tu dia akan pegang kepala orang tu. Dia kata aku baca Al-Fatihah, kemudian aku kumpul aliyu aku, pui, dia ludah dekat orang tu punya ni frontal lobe. Petang kan dia buat sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim sampai wadhalin. 2, 3. Hari ketiga orang tu sembuh. Tapi orang tu asal kafir, faham tak kafir? Ha, so jadi lepas tu dia dapat 100 ekor kambing. Dia tak tahu nak buat apa, dia patah balik ke Madinah. Jumpa Rasulullah, dia kata, Rasulullah aku dapat benda sekian-sekian. Nabi kata, kalau dahulu orang makan dengan jampi yang batil, engkau makan dengan jampi yang hak, makanlah. Tahu tak? So dia pun impuls, dia bukan benda tu dia rancang. Dia macam, apa sahaja surah itu? Ah, itu surah aku belajar. Kita ni kan, dah tak hafal Quran. Beria nak berebut, nak baca ayat ruqyah, tak tahu mana satu. Pegang sini. Tak tahu kenapa, tahu tak? Ha. Jadi patah balik. Lepas tu jadi, ni, Ailio kan, gitu. So macam Ailio Nabi SAW, ataupun Ailio orang yang cerita contoh macam orang yang baca Quran, elok, hafal Quran. Memang kita kata ada situ keberkatan, insyaAllah. Walaupun kita kata orang takkan setara Nabi. No, tak ada orang setara Nabi. Nobody is actually equivalent dengan Nabi. Tapi kita kata mungkinlah, dia kata orang ni beramal dengan apa Nabi ajarkan, maka mungkinlah doa dia makbul macam mana yang para sahabat harap pada Nabi SAW. Mungkin juga Ailio dia berkat juga pasal dia sentiasa apa baca Quran ataupun dia bercakap benar dan sebagainya, maka dapat. So kerana benda tadi bukan semesti orang tu mesti apa mufti negara ke? Kan mufti pergi mufti wilayah buat baby kan. Dr. Zul pun cakap, apa sebab orang datang buat baby kan. Faham tak? Jadi konsep dia bukan mesti orang tu berjawatan Nabi SAW. Jadi orang yang kita nampak baik dan sebagainya, tak apalah, kita suruh lah orang tu buat kan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua macam Imam Nawawi kata, ini hak Nabi saja. Dia tak siapa yang setara dengan Nabi untuk buat benda berkenaan. Wallahualam. Kan, bagi saya, kita kata kalau orang tu nak buat, saya tak sekat lah. Tak sekat. Tapi kalau orang panggil suruh buat, saya kena segilak juga. Gilak juga macam, itulah dia tolak sikit. Sikit lari. Ha, pasal bimbang kadang-kadang apa. Ni. Tapi kalau panggil suruh cukur kepala budak tu, saya cukur lah. Anak Imran saya cukur. Cukur Imran ni, anak dia. Saya cukur. Boleh jilat tiga mata tu, tarik kepala. Boleh je, tak ada masalah. Orang kita kadang-kadang tak tahu, tak takut sangat cukur kepala. Memang kulit baby tu nipis. Janganlah tekan dalam sangat. Lalukan je. Dan ambil shampoo sikit, letak dan cukur. Tarik. Dapat botak kepala budak tu. Tak ada masalah. Ni sampai sekarang, dah hilang fobia dia. Sebelum ni kau nampak saya, dia lari. Dengar bunyi suara saya, dia tengah happy-happy, lompat-lompat dengan mak dia. Dengan suara saya, terkejang. Sekarang ni tak apa, dah okey dah. Salam dan sebagainya. Dia besar sikit. Dulu takut dengan saya. Agaknya, kita kata apa, ketika tengah nak tidur tu, ketika kecil dengar suara saya. Sampai saya cukup kepala dia, cakap kan, agaknya dengar dia fobia. Dengan suara orang lain tak apa, maksud saya masalah. Okay. Baik, jadi maksud dia, apa, budak tadi ya? Kalau boleh, kalau seloknya hari ke-7. The best is for the 7. Tak ni 14. Tak ni 21. Ya. Yeah. Sebab orang baru berpeluang. Boleh je. Boleh. Itu sebab kena bukan tuan, bukan mak dia sendiri yang buat. Kalau mak dia sendiri buat memang ada masalah nak masak lagi. Tak ada masak kambing ni. Kan? Bukan. Carilah orang lain masak kan. Kan? Caterer pun boleh. Tak ada masalah kan. Jadi pentingnya kalau boleh daging binatang tadi dia bagi makan. Ya, dan tak ada masalah. Akikah tadi, daging tadi dibagi makan pada siapa saja. Hatta bukan Islam pun tak ada masalah makan. Okay? Jadi saya kata 7, 14. Itu yang Aisyah kata, 7, 14, 21. Lepas tu tak ada tak payah? Kata. Lebih daripada tak boleh masak. Bukan tak boleh, tak payah buat pun tak apa. Ha, yang sunnahnya, dia kejar pada tu. Kalau kita nak sunnah, kita kejar lah. Banyak orang kadang dia terlupa. Apa? Ha? Yelah, ambil lah hari ke-8 pun. Apa benda? Yelah, itu waktu terbaik. Jamu hari ke-8 tak ada masalah. Bagi nama dan sebagainya pada hari 7 tadi. Okey.
Tapi zaman sekarang payah bagi nama kan. Nak bagi 4 rangkap ke 5 rangkap. Jenuh kadang. Tanya ustaz pun, ustaz pun tak tahu pula nak bagi tahu nama apa. Dia letak bukan. Dia sebut berkenaan dengan akikah. Akikah, dia sebut 1, 2, 3 tadi. Dia buat 7, tapi biasanya diiringi lah serentak dengan akikah tadi, cukur dan juga tanik. Biasa dia buat macam tu. Jadi dia orang bawa anak daripada Nabi. Tapi kalau terlebih rajak pun jumpa dah. Minta orang doakan tak masalah. Doa ramai, lagi ramai orang doakan kita, punya anak lagi baik. Tapi itulah macam akak kata dia kan, takut nanti orang ni ada virus ni, ada virus ni, ada virus ni. Dia ni kunyang nyet, ini kunyang nyet kan. Memang bimbang jugalah kan. Tapi Allah Allah, kita balik pada Allah Ta'ala punya ni lah. Kadang-kadang tak ada orang tu punya helio pun anak kita demam juga. Betul? Okey. Baik. Jadi kemudian dia kata apa? Jadi dari Nabi akan mendoakan. Okey. Dan lalu dia kata fa'uti bi sabiyin. Oleh jadi pada satu hari Nabi dibawa dengan satu budak, fabala alaihi, pada budak tersebut kencing kat atas baginda. Okey. Fabala alaihi, mana budak tu kencing kat atas baginda. Okey. Yang mana kita kata apa dan bahkan dalam hadis yang berikutnya dalam Ummu Qais punya hadis, budak tu kencing di atas riba baginda. Kena baginda nak mula doakan dan nak ni tahnikkan dia, dia kencing atas riba baginda. Zaman dulu pun pampers tak ada macam zaman sekarang kan. Jadi dia kencing-kencing ger gitulah. Kan dia akan mengalir terus je sekali kena. Maka dia kata apa, memang dia kata apa, didatangkan dengan baik-baik, lalu bayi tersebut kencing kat atas baginda. Fabala alaihi, bayi itu kencing kat atas baginda. Kerana tak ada pengertian lain, memang budak tu kencing atas riba Nabi SAW. Lalu fada'a bima'in, baginda minta air. Da'a, baginda meminta air. Okey. Lalu baginda SAW apa, fa'atba'ahu baulahu walam yarsilhu. Baginda ekorkan air tersebut pada air kencing budak tu. Macam katakanlah budak tu kencing kan. So, dia katakan benda tu kencing tu kena kat sini kan. Nabi macam macam tu je. Maka dalam satu layer tu renjis-renjis je. Maksudnya ambil-ambil merenjis-renjis je. Katakan ke tu ha, gitu je. Macam tu lah. Ha? Ah, suci dah. Macam tu je. Tak ada macam ni maksudnya saya kata balik pada asal. Tadi saya kata apa? Cara pembersihan. Problem sekarang ni ada yang kata benda ni masalah najis tu tidak. Ni pasal dalam ada Nabi ikutkan. Ikutkan dia maksudnya Nabi letak mana kawasan air kencing tu, Nabi ambil air, renjis-renjis dan walam yaghsilhu ghasla, bagi tak basuh dia. Tak habis lagi, tunggu jap. Tak habis. Nanti sampai. Okey. Waqad dan apa, dan Nabi SAW apa? Ada yang kata, ada yang juga riwayat yang datang Nabi SAW apa, simbah air kat situ guna Nabi perah gitu je. Ada riwayat mana tiga. Satu yang kata Nabi centurkan, ada kata Nabi ambil, Nabi renjis-renjiskan, ada kata Nabi letak, Nabi perah lepas tu. Turunkan air perah itu. Bukan basuh. Turunkan air macam tu je. Kemudian Nabi buat macam tu je sekali. Jalan. Okey. Hukum okey. Hukum kencing tadi. Didalilkan dengan hadis ini bahawa bersihnya, sucinya kencing bayi yang tidak makan makanan. Okey, maksud tidak makan makanan tadi maksud dia susu saja. Yang cuma kita kata ialah ikutkan tahnik tu masuk dia, orang Melayu kita ada sikit masuk ada tu gula apa entang kau bagi anak kau makan. Tak, bukan yang tu maksud dia. Saya ikutkan kereta tahnik tu dah bagi dah benda tamar, budak tu dah telan dah tamar sikit. Tapi tak beri kesan apa-apa. Maksud dia budak tu ketika masih lagi umur yang bawah 2 tahun dan makan, kita kata dan normally budak bawah 2 tahun tadi gigi tak develop betul kan. Maksud memang dia tak lengunyah apa-apa. So tak jadikan sebelum ada gigi, maksud dia jangan bagi makanan yang pejal dan sebagainya. Dia lebih 6 bulan lah. Lebih 6 bulan pun dia. Dia masih lebih. Tapi masyarakat kita sekarang ni banyak sangat makan suplemen. Kan? Makanan tambahan. Tak tahu ada doktor nak jual susu pun ada. Minta maaf bukan kutuk doktor. Tapi kata doktor. Kan? Dia pergi letak doktor tu bagi dia siap. Formula punya susu dan sebagainya kan. Yang benda tadi, alhamdulillah. Yang benda tadi tak sepatutnya dibuat. Sebab memanglah kita kata ibu tu tadi kurang susu dan sebagainya. Tapi kita kata benda tu tadi akan banyak susu bila budak tadi perlukan. Tapi zaman kita sekarang ni kadang ada orang tak jaga badan, tak nak bagi anak menyusu dan sebagainya. Dia bagi susu formula. Dan zaman dulu susu lembu. Nespray, Nido tu kan. Padahal susu tu bukan susu betul pun. Bukan susu betul pun. Kan pelik je kan. Kelapa sawit dan sebagainya diproses. Kemudian jadi itu budak kita makan. Anak-anak kita makan. Salah. Tapi ya pasal sebenarnya pasal makanan yang apa dia kata ada suplemen, ada seorang kawan tu dia kata doktor suruh bagi anak dia benda sekian. Saya kata bila budak tak ada gigi lagi maksudnya tak boleh makan apa benda pejal.
Maka kita bimbang penghadaman dia rosak. Tak betul. Pasal kita dia boleh hadam susu saja. Semasa susu je. Boleh gemuk ke? Ya boleh. Tapi dia timing dia. Tahu tak bagi susu budak-budak lahir banyak-banyak berapa jam-jam? Siapa tahu? Tiga lah. Dua jam, dua jam. Apa pasal? Tiga, tiga. Dua jam, dua jam? Eh? Yelah baby lah. Dua jam, dua jam. Dua jam, tiga jam itulah. Maka tiga jam sekali bagi. Tiga jam sekali bagi. Memang dia akan berisi badan dia. Susu saja. Zepas saja pun budak itu. Tapi yang mak jenis malas dia masalah. Kan dia tengok cerita Korea, tak dan susu anak. Ha, tu masalah dia. Yang tu masalah timbul. Budak tu tak cukup nutrien. Ikut yang sebenar, kena belajar 3 jam, paling at least 3 jam sekali. At least 3 jam sekali. 3 jam bagi. Lepas tu 3 jam, ibu budak bagi lagi. Ah, jangan tunggu nangis, jangan tunggu nangis. Serius jangan tunggu nangis. Tu sebab kenapa aturan pemberian makanan baby tadi kan tahu. Pasal dia ada timing dia. Kalau dia kata ketika mula lahir tu, dalam berapa 4 bulan pertama ke 3 bulan pertama, dia akan makan tempoh tu. Kemudian lepas tu dia akan renggangkan 6 jam sekali. Kemudian dia akan renyang sikit-sikit. Tapi permulaan makan tu dia rapid, kena bagi makan. Nah, ini ada pula pergi tangguhkan. Nanti dia tak nangis, tak apalah, tak bagi minum. Tak. Itu tak cukup nutrien tu. So 3 jam sekali paling kurang. So budak tu makan susu saja, okey cukup. Kan, jadi cuma zaman kita sekarang ni banyak apa ada idea tak cukup nutrien, bagilah inilah Enfagrow lah benda bagi budak tu macam tu juga. Kan? Padahal mak dia malas sebenarnya. Enggak mak sini lah, bukan ini, orang sini okey. Ha. Orang sini okey. Mak dia malas sebenarnya. Memanglah kita nak belai budak tu kan, nak tengok Facebook lagi, nak berchatting-chatting dan sebagainya kan. Dan bahkan kita orang kita dan sebenarnya ada cuti kan, 6 bulan ni kan cuti. Berapa cuti? 3 bulan. 3 bulan, 3 bulan cuti awal. Berapa? 3. 3 bulan tu bagilah budak tu betul-betul minum. Kan? All out. Ini dia tak ada. Dia dah sini lah. Start. Dah sibuk nak bergaya pasar raya. Ha tu masalah budak tak menyusu tu. Kan? Yang tak ada. Duduk hantar tempat lain. Yelah kalau zaman kita ni ada upah susu menyusukan anak, tak apa. Zaman kita tak ada. Dulu, zaman dulu, ya upah susu. Hantar menyusukan anak. Orang tu kerja menyusukan anak aje kerja. Dia makan-makan-makan menyusukan anak orang ni. Menyusukan anak tu. Kan? Itu kerja dia. Zaman sekarang tak ada kerja macam tu. So sebab itu kadang-kadang zaman kita sekarang ni cara kan, bila budak tadi penyakit banyak dan sebagainya, kadang-kadang kes ni antibody ibu, susu ibu tadi antibody dia cukup kuat untuk budak tersebut. Allah Ta'ala pula maha bijaksana. Susu tu tadi akan cater ikut keperluan budak tadi. Ketika tengah develop tulang apa lebih, ketika tengah buat ni apa lebih, dia akan ada protein dan juga tu, dia akan berbeza-beza berdasar keperluan budak tersebut. Tapi kita kadang zaman kita sekarang ni malas kan, malas nyusukan anak. Anak tu hilang mana tak tahu. Kan? Mana anak kau? Ada kat rumah. Siapa susukan? Ada botol susu kan. Siapa kan? Itu salah dia, faham tak? Kalau anda kata tak boleh juga, paling baik untuk susukan anak bagi susu kambing. Tapi mahal lah sikit. Satu tin kecil tu kat RM50. Besar ni ya, kecil. Yalah, dengan harga yang sama anda dapat dua tin besar. Tapi susu tu satu je. Dia tak ada susu kambing je. Pasal paling dekat dengan susu ibu susu kambing. The best kan? Jangan ambil susu lain. Ya betul. Yang paling sama, hampir-hampir sama. Bukan kata mak tu kambing, tapi nak kata bahawa hampir sama susu ibu tu adalah susu kambing. Okay. Jadi maksud dia paling kurang 3 jam, 3 jam. Jangan bagi, jangan buat tak senonoh. Zaman sekarang ni pergi beli susu formula, konon je cukup tak, jangan. Amat-amat bahaya. Pasal benda susu formula ni, dia buat, dia kan competing. Setiap syarikat tadi tahu benda bahan kimia letak dalam tu. Tahu tak benda bahan kimia masuk dalam badan kita? Tak tahu pun. Kan melamin lah benda sebagainya kan. Jangan buat. Tak senang no. Zaman kita sekarang ni macam kematian kanser dan sebagainya lebih tinggi daripada zaman dahulu. Bukan orang dulu tak ada kanser, tapi pasal pemakanan zaman kita sekarang ni. Pelik-pelik makanan. Tahu benda entah. Yang saya biasa tengok apa tahun 2000, kan saya tengok dia kurang dah. Tahun apa? Tahun 2005 saya balik tu. Saya tengok ada apa? Orang Malaysia ni minum air apa? Air rumput. Jus apa? Jus apa? Jus bukan jus rumput. Alah dia kata ni apa dia minum air rumput tu lah. Mudah kata alfalfa ke benda dah. Anda bukannya pokok. Saya berulang kali saya kata, awak bukan pokok, pokok bukan awak. Bila masuk makanan tu dalam kita, dia diuraikan dalam usus kita. Klorofil tak ada dalam tu dah. Masuk dalam perut kita ketika tu dah masuk saluran darah, dia tak rupa itu dah, sama ada protein atau karbohidrat atau sekian atau gula, dia takkan rupa dah klorofil tu duduk sini. Anda boleh menjalankan fotosintesis dengan diri sendiri pasal anda telah minum air alfalfa. Mana boleh? Salah tu. Suka kena tipu. Datang je dari barat semua tipu. Percaya je. Ini US punya dia kata.
Jangan sanggup je. Makan benda elok. Jadi anak macam anak tadi, memang zaman kita sekarang macam kes banyak. Diorang pergi bagi makanan berat awal. Budak tak boleh hadam pun. Jangan bagi. Bagi susu dahulu. Jadi itu yang terbaik. Okay. Anyway, disebut makan makanan, memang bayi sebut memang takkan makan makanan. Dan memang menyusu kebiasaannya 2 tahun dah paling sempurna. Ada orang tanya soal hukum pada saya berkenaan dengan anak dia sampai 4 tahun masih lagi menyusu. Ikut dari Quran saya kata yang sempurnanya 2 tahun. Lebih dari itu kadang-kadang menyebabkan masalah sebenarnya. Kan pada anak tersebut, pada mak tu sendiri. Mak tu patutnya layan bapak, tapi tiba-tiba anak dia menyusu je. Umur 4 tahun pun menyusu lagi. Tak gila. Abah kata kau panggang kan, dia kata hang. Mulalah abah cemburu dengan anak. Tak boleh. Dengan sebab itu kita jangan buat pasal. Pasal setiap kali manusia yang tadi dia langgar peraturan Allah Ta'ala, akan ada masalah di situ. Jadi, okey. Dan dikatakan maksud dia bawah umur 2 tahun. Maksudnya apa, pasal dia makan makanan lepas 2 tahun. Biasanya normally gigi untuk mengunyah dan sebagainya akan keluar lepas 2 tahun. Sebelum 2 tahun tak ada gigi tersebut. Dan macam itulah bila kawan saya tanya, dia kata doktor suruh bagi makan sekian. Saya kata selagi gigi anak kau, gigi anak kau tak ada, tak usah bagi. Bagi susu je. Pasal once kita bagi makanan lain, dia penghadaman sistem badan dia tak sedia lagi untuk kita bagi. Alang susu lembu pun tak elok nak dihadamkan, apa lagi makanan lain. Memang tak ada lagi. Tak payah lagi, bagi susu je. Iya, tapi masalah tak ada gigi depan tu je, sebatang nak kunyah apa benda tu. Nak kunyah nasi apa nak kunyah kan. Dia tu di belakang ni, geraham tu, kunyah dia. Anda mengunyah dengan geraham, bukan gigi tu kan. Anak jadi arnab apa. Arnab pun ada gigi geraham. Iyalah, saya kata bagi susu ibu dulu, saya kata. Kalau tak ada susu ibu, jangan beli susu pelik-pelik tu. Yang dia tambah vitamin pelik-pelik tu. Jangan bukan beli. Bagi paling kurang bagi susu kambing. Nah, beli susu kambing. Mahal sikit tapi elok untuk budak sebut. Ha. Jadi sesama, hampir sama susu badan. Lebih baik susu badan lagi. Kan? Pasal dalam tempoh bulan tadi itulah connection dengan anak. Bila anak lepas tu dengan cakap, aku lupa nak jampi ke? Tak. Awak lupa nak susukan lama-lama. Sebenarnya. Okey, faham? Iya, macam formula. Ha? Makanan baby. Muda, tak ada makanan lagi. Malas tu nama dia malas. Mana cakap? Okey. Dengar eh? Okey, seterusnya. Dan dia kata kat situ yang dimaksudkan hanya lelaki bukan yang perempuan. Ini dipegang oleh pendapat Syafi'i, Ahmad, Hasan al-Basri dan Ibn Wahab. Abdullah Ibn Wahab. Muhaddis ni bukan Muhammad Abdul Wahab ni. Yang saya salah faham lagi. Diriwayatkan juga daripada diriwayatkan ia oleh Al-Walid bin Muslim daripada Malik, dan diriwayatkan itu daripada Abu Hanifah dan Qatadah. Okey, dan mereka pegang pendapat ini dalam hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Adalah hadis yang Nabi sebut. Nabi kata yursalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulam. Hadis Nasa'i, hadis nombor 1/158 dan 8. Dan Abu Daud hadis nombor 376. 157 eh? Betul kan? 158. 158. Abu Daud 376. Okay, jadi apa dalam hadis tersebut Nabi kata dibasuh daripada kerana kencing apa kanak-kanak perempuan, dan direnjis daripada kanak-kanak lelaki. Kanak lelaki kita just sprinkle ni. Ya. Anak perempuan dibasuh. Anak lelaki direnjis saja. Ya, hadis dalam Nasa'i. Hadis nombor dan Abu Daud. Jadi kan sebab itu kenapa apa semua mereka berpegang macam tu. Cuma soal sekali, renjisan itu bukan maksud sebenarnya, bukan maksud dia suci. Tapi maksud dia ringan. Boleh guna macam tu saja, tak perlu hilang bau warna rasa. Macam ke air dekat tanah lah. Simbah saja sebaldi air. Lepas tu biar. Tapi macam saya kata, bukan di masjid ada karpet eh. Masjid ada karpet, sila potong karpet tu lah. Dan sebagainya kan. Atau kecuali ada apa, vacuum yang jenis sedut air. Kan, itu tak apa. Kalau tidak, tak boleh. Pasal bau warna rasa tadi mesti hilang daripada najis tersebut. Tapi dalam tajuk ni, najis apa air kencing anak-anak apa budak lelaki tadi, direnjis saja, tidak dibasuh. Kenapa ni wahyu? Kenapa ini? Ini adalah kerana wahyu. Bukannya sebab kita. Pasal sebab tu kita kata apa ada orang kata kerana kandungan air kencing adalah sekian, ada sekian, ada sekian. Itu semua kajian orang. Tapi Nabi buat bukan sebab kajian tersebut. Nabi buat sebab arahan Allah Ta'ala. Maka Nabi tunjuk dengan para sahabat. Maksud dia ada najis bersih macam ni. Ada najis bersih macam ni. Ini cara pembersihan najis.
Ini masalah air mani ni pun kita bincangkan. Ada para ulama kata ada air mani ni dia apa, ada kata dia tak najis, ada kata pasal kalau tak najis saja masalah tu. Tapi bila Aisyah kikis ataupun apa dia berasa dengan air, maksud dia ada perbuatan dibuat bukan biar macam tu saja, menunjukkan bahawa dia masih lagi beri kesan. Macam juga macam air kencing budak lelaki tadi, kalaulah dia tak najis langsung, maksud Nabi tak adalah najis, Nabi biar je. It's okay. Anak lelaki tak najis. Tak, tak yang tu. Nabi ambil air, Nabi najis, menunjukkan ada action dibuat berkenaan dengan najis tersebut. Okay. Cuma cara dia berbeza. Cara pemilihan najis. Macam kita kalau tapak kasut kita ada najis, kita gesek saja dekat jalan raya, cukup dah. Jalan dekat tanah, cukup dah. Bahkan bila kita dah gesek macam tu, dah hilang, semayang je. Tak payah fikir macam, boleh pakai kasut tadi semayang. Tak perlu kita tanggal pun. Itu Nabi SAW suruh. Apa, mana maksudnya, cara pembersihan berbeza. Bukan maksud dia najis tu jadi kurang najis. Mana najis tu ringan tak? Cara pembersihan berbeza. Macam masalah kita sebut tadi berkenaan dengan masalah air kencing dalam masjid kan, simbah. Bukan masalah air kena najis, najis kena air. Tapi kerana apa? Wahyu. Cara yang Nabi tunjukkan. So once benda tu ada, simbah je air dah cukup. Apa kita? Faham tak? Okay. Macam kalau kucing lah kencing dekat tepi dinding rumah kita kan, simbah air dah lah. Ingat pula lagi, ada bau lagi tak? Ah, tak payah, simbah je. Simbah air dan it's okay. Ada kena cuci sebab dia still lagi bau. Kalau air kencing Arab tadi, air kencing Arab tadi Nabi tak cium pun, dalam masjid lagi simbah dan tinggal. Pasal itu cara, kalau di tanah simbah macam tu je. Kalau di kawasan karpet, lantai biasa, air bertakung, ah, yel tak boleh lah. Jangan kata di tanah, simbah je. Ah, simbah je. Yang saya kat sini, Nabi SAW suruh apa, air kencing budak lelaki, Nabi renjis saja, tidak Nabi basuh. Okey. Dan apa dia diriwayatkan juga daripada apa perkara ni, daripada okey, An-Nasa'i, daripada Abi Samh, marfu' kepada Nabi SAW, dan dia adalah sahih dan masyhur. Itu yang dipegang ya oleh jumhur para ulama, pada yang lelaki bukan yang perempuan. Perempuan tidak. Kenapa? Bukan mengurangkan hak perempuan, bukan perempuan macam lepas ni tu apa turun level eh. Tidak sesama taraf dengan lelaki, bukan. Tapi ini adalah wahyu. Kan, wahyu Allah Ta'ala untuk sebagai ujian bagi kita. Bahkan jadi ujian pada wanita-wanita yang kita panggil apa, kononnya seksis kan. Yang kita kata, oh, dia nakkan hak penyamaan hak. Dekat sini dia mempersoalkan hukum Allah Ta'ala. Kadang-kadang tak ada berikan contoh-contoh dekat dunia ni, contoh-contoh ataupun hukum tadi, uji. Untuk uji je. Nak tengok kita sejauh mana. Macam kita bab wuduk kan. Kita suruh basuh muka, Allah Ta'ala suruh basuh muka, tangan hingga siku. Kan ketiak bau, tapi kenapa tak? Faham tak? Kita wuduk, muka, tangan hingga siku, ketiak ni masam ni, tapi kenapa tak kena bersihkan? Ha, faham tak? Jadi konsep dia, kalau ikut akal kita macam tu yang jadi kes, tengkuk sini, ada idea tambahan baru. Sampai last sekali dia kata mandi lagi baik. Faham tak? Bila dia kata mandi lagi baik, automatik Quran bagaimana? So kalau kita mandi lagi baik kan, so mandi lebih bersih daripada wuduk. So mandi baru wuduk. Kenapa? Masjid ni kosong. Orang sini semua ustaz. Mandi dulu, baru wuduk, baru solat. Faham tak? Apa yang tak jadi idea dia apa? Last kali jemaah kan kurang. Lepas tu kurang sini. Lepas tu last kali jadi memberatkan diri pada benda yang tak wajib. Bahkan last kali benda berkenaan. Ikut syarak, benda simple je. Ikut akal dia akan jadi masalah. So macam tengok masalah ni. Masalah air kencing, budak lelaki kenapa perempuan. Dia jadi kat situ untuk ujian bagi orang yang dalam hati dia ada penyakit. Ada penyakit. Maksudnya, hati ada penyakit, dia akan kata macam, kenapa budak lelaki dapat keistimewaan ini? Kenapa budak perempuan tak dapat? Kedua-duanya anak Adam. Bahkan kalau dia kata kembar, baby, satu jantan. Satu lelaki, satu perempuan. Yang lelaki dapat keistimewaan tadi. Asal perempuan tak dapat? Faham tak? Dia jadi seolah macam mempersoalkan berkenaan dengan hak yang Nabi yang asal tunjukkan. Sebenarnya ini kita kata ikutkan para sahabat. Mereka tak nampak pun cara pembersihan yang dikendaki. Nabi tunjuk macam tu. Ikut seorang tu ada yang nak basuh kan. Nabi kata, Nabi tahan dia, Nabi kata cukup. Nabi ambil air, macam tu je. So ini kita kata wahyu yang kadang-kadang menguji iman kita. Menguji berkenaan masalah warisan harta. Menguji berkenaan masalah apa, talak pada lelaki. Lepas tu marah kan, lelaki boleh kahwin banyak dan sebagainya. Dia start masalah, dia jadi macam opos kepada benda yang telah izinkan. Nah, itu jadi last kali benda tadi, dia kata tak saya tak suka, tak minat. Nah, tapi orang nak kahwin silakan, tak ada masalah. Adakah saya tak suka je, tu je. Tapi untuk kata Allah Ta'ala tak beri hukum tak adil, jangan. So, itu ujian Allah Ta'ala bagi manusia. Macam yang masalah hukum air kencing tadi. Kalau orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, dia terima tanpa soal jawab. Tapi orang yang dah hati dia ada, okay, dia ada
dia krik 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 dalam tu macam kan. Macam kenapa? Kenapa? Ah, ha, apa masalah? Start argue. Last kali bimbang, Nabi dah sabda. Dia kata, "Yalah Nabi sabda itu, tapi kita kan ada akal. Kita patut berfikir dan sebagainya." Dia tahu dia bebel. Kadang-kadang berbutir-butir tahu benda. Dia lawan Nabi pun kadang tak sedar. Itu bahaya. Pasal bab macam ni kita nampak simple. Tapi benda tersebut adalah ujian bagi iman. Arahan Allah Ta'ala, ujian bagi iman. Macam kes masalah hudud lah juga kan. Yang ada, yang pun kata apa, yang saya lawak ada kumpulan-kumpulan yang kata apa, tak patut dibuat kerana maslahah, mafsadah benda, tamah soleh, musalah lah benda. Cakap bombastik macam macam pandai je. Pukul lah tau. Kan, tahu benda tak tahu kan. Belajar bahasa Arab, wah mahum je. Wah mahum. Kan? Tiba-tiba, saya rasa ini tak kena dengan makosid. Makosid. Makosid pun kan. Cocok mata tau. Kan? Gadang-gadang ada tu, ngadang gatal. Kan? Gatal miang panggil. Tak tahu dia diam lah kan. Tak nak, kalau dia rasa, pasal kadang-kadang sibuk nak menang. Anda tak menang pilihan raya pun tak ada masalah lah. Sibuk pasal awak tak nak tak tanya. Berapa kursi awak menang? Awak berapa kursi? Mana dia, kalau para ambiak disuruh berdakwah, tak menang pun tak ada masalah. Kenapa kita masa fikir macam tu? Ajak orang patuh perintah Allah Ta'ala. Ajak orang patuh perintah Allah Ta'ala. Orang tak dengar. It's okay. Ada percubaan buat. Kalau orang buat, sokong. Dah habis cerita. Tak berjaya? Lepas. Tak ada masalah. Yang penting kita ada usaha untuk buat kerja tersebut. Ini ada pula sibuk kan. Ini tak ni lah masalah mursalah dan sebagainya. Cakap bebas je kan. Tapi tanya benda kan. Bahasa Arab, Quran. Kalau ikut kan, yang lawak je saya jumpa kumpulan sekarang ni kan. Dia kata tak perlu ulama' jadi ketua kan. Dalam para sahabat Nabi, zaman Nabi dahulu, paling kurang seorang jadi ketua tu kena hafal surah Al-Baqarah. Saya nak panggil semua seorang yang kata ni, panggil, hafal surah Al-Baqarah tak? Al-Baqarah keluar. Mana boleh? Zaman Nabi dulu, Nabi tanya, surah apa hafal? Surah apa hafal? Kenapa Nabi tanya surah apa hafal? Nak jadi ketua untuk perjalanan? Hafal surah apa? Hafal surah apa? Hafal surah apa? Jadi maksud menunjukkan bahawa orang yang keluar jadi ketua tadi kena alim. Paling kurang hafal surah Al-Baqarah. Paling kurang hafal surah Al-Baqarah. Jenuh. Ahli parlimen semua gagal. Ahli parlimen banyak gagal. Kan? Tak hafal surah Al-Baqarah, tak hafal. Ngarut betul. Dia cakap memang suka hati dia je. Nabi SAW memang kita kata, para sahabat semuanya faqih. Kumpulan yang dipilih sebagai ketua tu faqih. Abu Bakar adalah faqih. Umar adalah faqih. Seorang yang alim. Bukan main ni je. Oh, bukan ulama' benda je. Ngarut betul. Okay, tak apalah. Nombor baik. Baik. Jadi dia kata apa? Yang ini, okay. Yang itu yang masyur eh. Yang masyur yang jelas. Bahawa dia kata, empat yang daripada Syafi'i, Ahmad, Hasan Basri dan lain-lain, mengatakan najis, atau air kencing budak lelaki ni tidak najis. Tidak najis dia kata. Tapi masyur daripada mazhab Malik, Abu Hanifah, dia berpendapat pada najisnya kencing kanak-kanak lelaki dan perempuan. Najis tu kencing. Kencing tu adalah najis sebenarnya. Dan dia adalah pendapat orang-orang di Kufah. Ulama-ulama di Kufah. Berpegang dengan sabda baginda Rasulullah SAW. Bila Nabi kata, istanzihu minal bauli. Ha, bersihkanlah diri kalian daripada air kencing. Fa inna amata azabil qabri minhu. Kerana umum azab kubur datang daripada masalah kencing. Walaupun hadis ni sebenarnya apa dalam Al-Qutni hadis ni mursal sebenarnya. Bukannya buat marfu kepada Nabi SAW. Mursal maksud dia daripada tabi'in. Daripada kata-kata tabi'in. Bukannya daripada Nabi SAW. Dan Nabi sabda berkenaan dengan apa hadis tentang orang dalam kubur. Orang ni, Nabi kata dua orang ni diazab. Seorang dari mereka diazab pada benda yang tidak besar. Pada pendapat mereka, tapi ia besar sebenarnya. Dan seorang tu Nabi kata berjalan dengan mengadu domba. Jumpa orang ni, laga dengan orang ni, jumpa orang ni, laga orang ni. Kemudian seorang lagi tidak membersihkan atau beristinjak daripada air kencing. Kencing daripada air kencing. Jadi, tapi ini sebenarnya umum. Kalau ikutkan kita pendapat Malik dan juga Abu Hanifah ni mengatakan bahawa air kencing budak lelaki perempuan ni sama je, tak. Kita kata boleh terima bahawa ia masih najis. Tapi cara pembersihan tadi berbeza. Maksudnya kalau untuk wanita, baby yang perempuan, air kencing dia ada, kita memang kena ambil air basuh. Basuh. Okay. Basuh maksudnya air, ngalirkan air bagi sampai dia hilang bau warna rasa. Kalau sekali buat dia hilang, it's okay. Kalau tak hilang, buat sampai hilang. Ada pun yang lelaki tadi kita ambil air tersebut, kan? Kita ambil air tersebut dan kita cuma perlu macam itulah. Macam tu saja. Dan syarat tadi macam itulah, macam syarat tadi dia tak makan makan lagi. So, erti kata tadi kalau sekiranya budak tersebut kita 6 bulan kita dah bagi makan nasi dan sebagainya, maka air kencing dia jadi sama dengan budak perempuan. Habis cerita. Wash lah, kena wash. So, yang ini untuk lelaki saja. Tapi kita balik pada asal, kena buat tindakan, bukan hanya kita tengok.
tak najis. Tak, kena ambil air renjiskan. Maksud dia ringan hukum dia, tapi bukan maksud tidak dibuat langsung sebarang tindakan. So kalau kita maksudkan satu pihak kata najis, satu pihak kata tak najis. Kita kata najis tapi tidak dibersihkan dengan cara yang biasa. Itu je. Macam itulah masalah bau atau warna atau rasa tadi tidak difikirkan langsung. Just buat macam tu je dah madai. Faham? Okey. Dan diriwayatkan daripada Malik pendapat bahawa dia berkata bahawa bersih sucinya kencing anak lelaki dan wanita. Dan ini dah pendapat yang amat pelik dalam nukilan dan juga daripada pendapat dan daripadanya ada kita kata para ulama ada ulasan yang banyaklah. Dan itu sandaran dia adalah mengkiaskan wanita kepada yang lelaki. Baby lelaki dengan baby perempuan tu dia kata sama aje. Okey, tapi sedangkan kita kata nas yang sahih telah membezakan lelaki dengan perempuan. Maka kias di situ adalah fasid. Okey, jadi dan dia kata yang ajaibnya di kalangan orang yang berdalilkan dengan merenjiskan kencing anak-anak lelaki ni atau perintah untuk merenjiskan tadi ke atas suci kesucian. Dia kata sebenarnya pelik. Kalau orang tu kata merenjis tadi maksud dia suci. Macam saya katalah, renjis tu maksud dia suci. Dia pelik. Sebab apa? Sebab perintah untuk merenjis tadi, kalau dia kata dia suci, tak perlu di renjis. Okey. Bahkan menunjukkan bahawa ringannya najis tersebut. Najis tapi cara bersih dia ringan. Cara bersih dia ringan. Maksudnya kalau dikekalkan dia sama macam najis lain. Dikekalkan macam tu, sama macam najis lain. Okey, maksudnya cara pembersihan dalam cara penyucian saja. Dan diberi kelonggaran untuk apa? Renjis dan juga simbah saja air dan tidak diperlukan untuk membasuhnya. Sebagai apa? Meringankan hukum saja. Okay, jadi dia diringankan pada benda ni untuk yang lelaki bukan yang perempuan. Okey. Kerana seringnya mereka ni banyak sering berlaku ni. Ada para ulama menyatakan kenapa yang lelaki? Sebab sering biasanya orang Arab ni dahulu bila dapat anak lelaki itulah digendong ke tempat seluruh. Anak lelaki. Kan dia rasa bangga dapat anak lelaki. Ha, so jadi dengan sebab itu diberi keringanan. Itu pendapat dia . Pendapat ulama saja. Tapi dari segi asal Nabi suruh macam tu. Okay, kerana lazimnya mereka mendukung anak-anak yang lelaki kerana melampaunya kegembiraan mereka dengan kelahiran anak lelaki tersebut dan sayangnya mereka pada anak lelaki tersebut. Wallahu a'lam, itu pendapat mereka saja. Tapi asalnya memang kita kata kita buat kerana perintah Allah Taala. Najis najis, tapi cara pembersihan dia ringan. Kalau kata suci tidak. Kalau tidak masukkan Nabi tak biar macam tu je. Sekarang dia kata suci, pernah kata kahak kan? Kahak kita kotor tapi dia suci. Kahak itu kotor tapi suci. Betul atau salah? Kalau Nabi SAW buang kahak tengah-tengah sembahyang kan, Nabi ajar ke orang. Ada orang buang kahak ke arah kiblat, Nabi ambil dan Nabi buat muka tak suka. Tapi lepas Nabi kata, seorang kamu bila solat, Allah Ta'ala berada di hadapannya. Maka jangan dia meludah ke depan. Gitu kan, jangan. Kalau dia ada kahak, jangan buang ke depan. Contoh lain macam apa? Orang Melayu kita apa? Lebihan makanan kan? Yelah, okey lah orang sini tak buat. Okey. Gelak pasal tak buat ke gelak pasal buat? Itu tajuk lain. Okey. Kata itu kan nanti kan orang lain sekejap sujud kan tak gigi kat situ. Bunda ni kan. Bau kan. Orang lain kena pula. Anyway, dia jangan ludah sana. Kena berkata ludah ke kiri. Ada benda tunjukkan ludah ke bawah kaki. Kalau kata kita main kat luar, kawasan lapang, maka ludah kat bawah dan pijak dengan kaki kita yang belah kiri. Jika tidak, orang ni belajar. Nabi kata ambil kain yang ni gitu. Tergenggam. Nabi ajar macam tu. Kalau orang lelaki boleh lah, kalau dia kata tangan kan dia rasa macam kahak nak buang, dia boleh itu gulung. Teruskan sembahyang. Tak ada masalah. Perempuan nak silap apa tak tahu. Kalau perempuan kan letak kat bawah, kan sujud-sujud kan dia lekat kat bawah. Ya, Allah Allah, perempuan tak tahu. Tapi kalau ada tisu, keluar. Kalau ada tisu dan buang kahak. Tak ada masalah. Nak baca Al-Fatihah tak bunyi. Macam mana nak baca? Dia kenalah. Dia buanglah. Jadi bunyi. Jadi maksudnya benda tu kotor. Tapi suci, tidak menyebabkan najis. So kalau tidak, masakan dah keluar lekat kat baju, boleh semayang lagi. Faham? Jadi masalah-masalah jadi macam-macam yang ni tadi air kencing tadi, kena Nabi ambil air renjiskan, menunjukkan dia adalah najis. Tapi cara pembersihan dia ringan. Untuk yang lelaki, direnjiskan air saja. Untuk perempuan, kena ambil air dan juga basuh. Masuk masa dia basuh sampai hilang bau dan rasa. Okay? Kahak tu telan. Kalau anda kata dah kumpul-kumpul kat mulut gitu, tak boleh lah. Para ulama ada letak keadaan. Kalau anda kata awal dalam-dalam tu lagi, tak apa. Gitu, kata? Tanya balik, tak apa. Sejuk tekak-tekak. Sejuk tekak yang ngalir kan. Okay. Lepas tu,
Kalau anda kata dia telan balik tak masalah. Okey, tapi kalau anda kata dah sampai kat mulut, dalam ni, sampai kat buang. Sampai buang. Kau dalam tu lagi kan? Dalam tu lagi tak masalah. Dah sampai dalam mulut ni buang. Telan balik, sebab para ulama kata batal, ada ulama kata makruh. Tapi jangan sampai itu. Kalau anda kata itu sila bergerak. Buatlah orang macam tu buang. Gulunglah pakai apa, pakai telekung ke gitu kan, lipat ke Allah lah. Tapi kalau lengan boleh, lelaki lengan boleh kulit tu. Ni bukan ajar buat kena kotor, tapi masalah kalau jadi kes ni tu nak buat macam mana, faham? Okey, bedis tu wallahu alam. Kemudian insyaallah bab 18 ni membasuh mani daripada pakaian dan membasuh darah haid. Wallahu alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Apa komen ustaz hadiahkan Fatihah untuk jenazah? Okey. Menghadiahkan Fatihah untuk jenazah ini adalah amalan yang sering dibuat oleh masyarakat kita, dan bahkan dalam televisyen ke Al-Fatihah, Al-Fatihah. Yang baik lagi Al-Fatihah ila hadratan Nabi. Kepada Nabi pun dia bagi. Sedangkan Nabi tak perlukan pun. Okey. Menghadiahkan Fatihah ni kalau ikutkan dari segi konsep dia, balik kepada tajuk lah. Kalau dia kata ikut mazhab Syafi'i tak sampai, ikut mazhab Ahmad sampai. Saja. Menghadiahkan bacaan Quran kepada orang mati, ikut mazhab Syafi'i tak sampai. So siapa-siapa mazhab Syafi'i tak usah buat. Kalau dia kata orang tu mazhab lain, buatlah. Tanpa ritual, tanpa upacara. Kena ramai-ramai ke tak? Kita itulah. Tapi dari segi asalnya kita kata yang mayat tu perlukan ketika dia jenazah tu mati. Mayat tu mati kan? Jenazah tu datang, dia perlukan keampunan dan juga rahmat Allah, bukan perlukan kepada pahala tambahan. So whenever kita bacakan Quran, kita nak bersedekah pahala, dia perlukan keampunan. Kalau pahala dia menimbun tapi dosa dia tak diampunkan, tak pakai. So di antara perkara yang kita kena baca hari akhirat nanti kan, antara benda disebut dalam hadis Nabi SAW, Nabi tanya para sahabat, Nabi kata manil mufis minkum, siapa kau mufis dengan kamu? Para sahabat kata innal mufis safina, orang mufiskan kami, man la malahu wala mata, orang tak ada harta, tak ada duit perak, tak ada barang-barang, dia lah orang muflis. Nabi kata apa? Innal mufis min ummati, orang mufiskan umatku, muflis di kalangan umatku. Mayati yaumul qiyamah, orang datang pada kiamat nanti. Bi solatin, dengan solat. Wa zakatin, wa hajjin, wa sadaqah. Tapi dia datang dengan amal banyak ni. Termasuklah mungkin sedekah pahala Fatihah orang bagi dia. Tapi waqad syatama hadza, dia pernah maki orang ni. Wa daraba hadza, dia pukul orang ni. Wa akala mala hadza, dia makan harta orang ni. Wa safaka dama hadza, dia tumpahkan darah orang ni. Fa ukhidha bin hasanatihi. Maka dia akan diambil dari kebaikan-kebaikan dia. Fayuq talihadah, akan dibagi, akan dibagi pada semua orang yang dibuat salah. So jika orang kata ada Fatihah waktu sedekah pun, tak diampunkan dosa dia kan. Jadi jangan bagilah benda tadi. Sebab kenapa kita kata kalau benda tu baik, para sahabat buat dulu. Dan kita kata permintaan Ibn Umar untuk bacakan beberapa ayat potongan akhir daripada surah Al-Baqarah kan, dalam apa permintaan dia, bukan bermaksud bahawa untuk sedekahkan dia pahala. Itu jadi secara asal ni kena ni balik. Jadi maksud dia komen saya, hadiahkan kita kena, amal kita tak cukup. Kalau amal kita cukup, kita hadiahkan orang. Yang salah kita tinggal apa? Anda tinggal apa? Kalau anda bagi ke orang, anda RM5 bagi ke orang, anda ada apa? Kosonglah. Kalau masa kita ada beza pasal benda yang fizikal, anda bagi orang, anda dapat simpanan akhirat. Pahala anda yang anda tak nampak nak bagi ke orang, macam mana? Anda tak nampak pahala benda tu ada ke tidak? So pensedekahan Fatihah tadi tu, kalau kita kata berdasar pada mazhab Ahmad sekalipun kata sampai, tapi tanpa upacara, tanpa apa. Contohnya kita duduk diam datang, macam saya katalah, orang bukan orang tunggu orang mati, orang hidup boleh bagi. Orang hidup pun kita boleh bagi, tak perlu tunggu orang tu mati. Jadi pentinglah doa supaya orang tersebut diselamatkan, diberi kasihan pada Allah Ta'ala pada dia. Lebih baik daripada kita sibuk sedekahkan pahala pada dia. Jelas? Cuma ada orang kata baca Quran nanti rahmat turun. Yalah idea dia. Baca Quran tapi bukan sedekah pada orang tu. Okey. Tak ada salah, tak batal. Dia kentut batal. Keluar ke atas tak batal. Saya tak tahu, saya dengar ada orang kata, saya ingat dulu ada orang 3-4 orang cakap dengan saya. Di kalangan orang-orang yang tak belajar agama yang intensif lah. Di kalangan orang apa ni, dia kata, ada mazhab kentut pun tak batal. Saya macam sampai sekarang saya tak jumpa mazhab tu. Tapi dia kata apa? Kentut tak batal, tapi jangan sedawa. Sedawa batal. Saya jadi macam Tak ada. Saya tak jumpa lagi. Mazhab mana tak tahu? Mazhab Yusuf Cikwok. Yang apa? Makrifatullah Tok Kenali tu. Allah Alam. Okay. Ada
Ada. Rakan kata apa kak? Rakan. Oh, kak apa? Apa ustaz? Kalau anak ada puasa dan boleh kita buat akikah lagi tak? Atau memang tak payah dah sini. Akak sedekahkan duit ke tempat lain lagi baik daripada akak buat untuk dia. Pasal benda ni ya, tak apa, tak, time tak ada, tak ada lah. Macam orang tu kalau dia kata ketika mana datangnya apa proses jihad, dia tengah baby lagi, takkan nak kata macam oh nak jihad kemudian. Dia benda tu datang ketika waktu itu. Maksud dia bila datang panggilan itu ketika itu, ketika itulah. Contoh macam orang yang apa mati sebelum sempat apa sampai umur balik. So macam haji tak buat lagi. Sekian, tak ada lah. Macam orang yang kita kata tak ada benda tu, tak timbul tanggungjawab untuk dia untuk buat benda tadi. So benda tu ketika kanak-kanak baby saja dah sudah. Tak dapat buat sudah. Kalau nak buat pun dia buat sendiri. Bahkan kalau kita nak buat untuk dia, kita minta izin dengan dia. Kita minta izin pada dia untuk buatkan. Bukan kita buat sendiri. Bahkan korban pun macam tu juga. Dalam mazhab Syafi'i, orang tak nak korban untuk orang lain, tolong minta izin. Saya nak korban untuk awak, kena bagi tahu dia. Ha, bukannya main-main buat suka-suka hati je. Kena bagi tahu. Dan sedekahnya sebanyak upah haji atau upah akikah lah. Macam mana? Kalau sedekah ke? Tak payahlah. Sedekah lebih lagi banyak lagi baik. Tak ada. Tak ada, tak kisah. Tak ada kaitan pun. Pasal benda tadi untuk budak je. Ha? Sekar kambing eh? Bagi kat ustaz. Ustaz makan muli apa ke? Bukan kerja ustaz je tu. Tak ada, tak ada ni. Tak ada, tak ada insignificant untuk gantian. There's no gantian. Terlepas-lepas. It's okay. Dah terlepas, anggap terlepas. Ustaz, ada orang mati. Yep. Terus? Doa untuk si mati. Terus? Jadi, dia kata Fatihah juga satu doa. Terus? Dan kita buat tahlil juga satu doa. Terus? Jadi, dia menggunakan, dia kata tahlil ni sebenarnya membolehkan okay. Berdoa untuk si mati. Okey. Okey. Pertama sekali, Fatihah tu bukan doa. Fatihah tu doa untuk diri kita sendiri. Selawat? Macam mana? Okey. Ini sebenarnya ni, cerita dia. Dalam doa kita untuk jenazah tadi kan, ujung doa tu, doa yang keempat tu, yang kalau mazhab Syafi'i bacakan Allahumma la tahrimna ajrahu. Tak tahu maksud dia apa? Ya Allah, jangan engkau haramkan kami pahala musibah kematian ni, bagilah kami pahala di atas musibah kematian ni. La tahrimna ajrahu. Bukan jangan haramkan kami pahala dia, pahala apa, pahala mati dia. Orang tu mati, kita dapat pahala. Jangan kau haramkan kami pahala di atas kematian dia ni. Pasal setiap orang yang kena musibah, dia akan dapat ganjaran dari Allah Ta'ala. Wala tahrimna ajrahu waqfilana walahu dan sebagainya kan. Yang kalau Allah taftin nampaknya waqfilana walahu. Tapi benda tak ada kaitan dengan masalah doa kita, tak ada masalah. Bukan anak kita pun kita doa tak ada masalah. Bagi pahala benda lain, tahlil bukan doa. Tahlil dan tahlil tu, hujung tahlil tu macam apa? Allahumma ausil. Ya Allah sampaikanlah. Wa taqabbal dan terimalah sawaba pahala. Ma qara'nahu, apa yang baca. Minal Quran al-azim, dari Quran yang azim. Wa ma halalnahu min la ilaha illallah. Dan bukan tahlilkan Allah. Lepas tu ilah. Tahu tak? Dia kena baca macam tu. Kenapa kena upacara tu? Tuan sebab upacara tak boleh? Tuan sebab upacara. Dan jangan bagi duit pada Pak Imam tu. Tengok apa jadi. Jangan bagi makan ni duit. Tengok apa jadi. Tak datang orang. Mana orang nak buat? So ikhlas tidak, nak bersedekah ke orang. Macam mana? First thing first, kita nak bagi orang, barang tu mesti milik kita. How can you claim something tu dah jadi milik kita? Sedangkan kita bersolat kita pun, kita takut-takut orang tak terima. Takut-takut. Bab tahlil tadi confirm orang tak terima. Macam mana? Solat kita pun kita kata ish, takut tak diterima, takut tak diterima. Yang ini confirm dah dapat bagilah. Dan ini saya macam inilah. Macam orang tu kata macam upacara tahlil. Dia macam soalan macam orang tu kata pahala makcik tak cukup kan? Amin, saya akan tambah pahala dia. Maksudnya macam tu. Siapa dia orang untuk mendatangkan benda sebut? Sebab kenapa saya kata patah balik, itu ke mazhab Syafi'i pun. Patah balik pada asal. Anda mazhab Syafi'i, macam kita buat. Pun sama juga. Bapak-bapak kita tidak perlu bagi. Sebab apa? Dalam hadis Nabi, Nabi kata idza matal izan atau idza mata ibnu adam, dia mati anak Adam, in qata amaluhu, putus amalan, tak ada amalan baru untuk dia, illa min salah, kecuali daripada tiga, la illa, kira-kira sedekah jariah. Maksudnya apa dia buat kat dunia dahulu, dia sedekahkan handphone ke, ini ke, ini ke, projektor ke apa, selagi orang pakai, dia mati berjalan pahala kepada dia. Sedekah jariah jalan raya ke, bukan sekolah agama je ni, orang kita sekolah agama je kena kan. Masa jalan raya roboh ke pecah, kita buat, selagi jalan raya tu, jambatan tu orang terpakai, selagi tu kita dapat pahala sedekah jariah. Au ilmu yantafumi ilmu yanfa'kan, maksudnya dia ajar orang berkenaan benda yang betul, orang tu ikut dan amalkan, maka dia dapat pahala selagi mana orang beramal dengan amalan yang dia buat, dia ajar, bukan amalan baru.
Bukan amalan baru. Maksudnya dia ajar ke orang. Contoh macam adab makan. Makan tangan kanan. Budak tu teringat sampai ke tua. Pasal garang je muka dia. Makan tangan kanan. Budak tu nak makan tangan kiri je. Pakcik tu marah nanti. Kan? Sampai ke tua. Lepas tu budak ni ajar pula anak dia. Dah besar dia ajar ni. Dan berterusannya tu, dia mati dapat pahala. Itu ilmu yang nafak ubihi. Last kali sebut. Awaldin soleh ataupun anak yang soleh. Ya da'ulah yang mendoakan untuk dia. Yang ini yang banyak orang salah faham. Kan? Bukan orang mendoakan. Anak yang soleh tadi macam benih. Pokok, saya hidup, saya tanam pokok. Pokok tu tumbuh. Dia berbuah. Buah dimakan oleh burung, dimakan oleh ulat, dimakan oleh manusia. Orang curi pun. Daun dia jatuh, dimakan oleh cacing dan sebagainya. Burung buat sarang. Saya dapat pahala. Orang berteduh, saya dapat pahala. Anak kita tinggal macam tu lah benih dia. Tapi syarat, anak tu kena ingat kita. Kalau anak tu lupakan kita, dia baik macam mana pun, dia lupakan kita, tak doakan untuk kita langsung, maka putuslah dia antara kita dengan dia. Dia ingat kita, maka berjalanlah pahala. Dia datang kelas belajar, mak bapak dapat pahala. Tak payah anak tu dengar, ya Allah, bagilah pahala aku datang belajar dia pada mak aku. Tak payah nak cakap. Pasal anak itu adalah benih yang baik, yang orang mati itu tinggalkan. Baca Quran, tak payah sedekahkan pun. Buatlah amal soleh, jangan lupa doakan orang je. Ya Allah ampunkanlah mereka, ya Allah ampunkanlah mereka. Selagi orang anak tu berdoa, ingat mak bapak dia berdoa, maka selagi itulah amalan. Apa anak tu buat? Anak ini seperti pokok. Pokok tak boleh niat lah. Kita nak pokok kan, pokok tu tumbuh, keluar buah dahan dan sebagainya, orang dapat manfaat pokok tersebut. Kita pokok tu ada niat. Ya Allah, bagilah pahala orang makan buah-buah aku kepada tuan aku. Tak payah. Tapi ini yang sekali connection dia. Connection kita dengan anak kita, mana anak tu lagi anak tersebut ingat kita, doakan, mendoakan kita. Selagi itulah, benda baik dia buat, semua kita dapat. Itu meaning sebenar dia. So, macam Tuan Haji macam kata-kata baca Quran dan sebagainya, datang kelas, tolong orang susah, bersedekah. Selagi mana Tuan Haji ingat mak bapak Tuan Haji, maka dia akan sampailah. Dia ada link. Lupakan mak bapak anda, masa ada orang kan lama-lama, dia ada lama, dia pun lupa mak bapak dia sendiri. Kan? Okay. Dan putuslah. Ingat dia jalan. Jalanlah, setiap hari jalan. Anak tu yang buat baik. Walaupun buat baik, dia lupa mak bapak dia, putus. So connection yang mengikat kita dengan anak kita adalah link tadi. Kalau dia ingat kita, cantumlah kepada kita pahala-pahala. Dia buat apa saja. Yang perempuan taat suami, yang suami jaga isteri, yang suami didik keluarga, yang ni apa, amar makruf nahi mungkar, tegur kebaikan, tegah kemungkaran. Semua kita akan dapat saham. Yang penting anak tu jangan lupa kita aje. Anak yang bukan dari zuriat, maksudnya kita menjaga dia. Bukan. Tak lepas. Itu kalau kita ajar dia. Kalau anak bukan zuriat kita, kita ajar dia pahala mengajar, ilmu yang tafa'u bihi. Kalau dia menyusukan, tak ada. Darah tak ada, yang darah ni lain. Kalau dia menyusukan tak jadi juga. Dia kena pertalian darah. Pertalian darah lah, tu beza dia, tu sebab kenapa. Dia benih. Budak ni benih yang kita tinggalkan. Anak yang baik tadi, benih kita. Macam biji benih yang kita tanam kan, tinggal pokok, macam itulah dia. Syarat dia berdoa kepada Ta'ala untuk keampunan kita. Selagi dia berdoa untuk kita, selagi itulah sampai. Dia buat apa saja. Saya kata dia taat suami, jaga kehormatan, yang perempuan tutup aurat, yang suami jaga masalah hal haram dan sebagainya. Selagi dia jaga benda tu, berjalanlah pahala. Setiap kali dia buat benda baik, dia lupa kan, putus. Maksudnya kalau dia bukan zuriat, maksudnya tidak ada. Tak apa. Kecuali kalau kita ajar. Kalau kita ajar, macam saya dengan tuan-tuan sekalian lah. Saya bukan anak tuan-tuan sekalian, tuan-tuan bukan anak saya. Betul tak? Tapi dalam masa sama bila saya sampaikan, selagi mana apa saya cakap, tuan-tuan amalkan, saya mati, besok lusa, saya dapat lagi pahala tu. Itu atas dasar ajaran. Datang ajaran, itu pengajaran. Macam Nabi kata, addalu ala khairin kafa'ilihi. Orang menunjukkan kebaikan seperti orang melakukannya. So itu balik pada masalah didikan. Kalau kita ada anak betul, kita didik dia tumbuh orang. Betul anak kan. Kita dapat juga saham kita, saham mengajar anak kita pukul orang. kan atau menipu ke, kita ajar anak kita tipu. Kau tipu cikgu kau macam ni. Kau cakap macam ni. Kita ajar. Dan dapatlah saham kita, saham mengajar. Kalau kita bukan kita ajar dia buat jahat, dia buat jahat sini kita tak kena. Kalau kita ajar dia kebaikan dan dia sekian, dan dia buat, kita dapat. Kalau kita tak ajar kebaikan, dia belajar sendiri. Tapi dia anak kita. Selagi mana dia boleh doa. Itu sebab kenapa kes ini tajuk masalah. Kalau anak tu boleh mendoakan mak bapak dia, sampailah saham. Tapi kalau mak bapak dia kafir, tak boleh doakan. Maka putuslah. Mana kalau anak tu muslim, mukmin, mak bapak dia kafir, putus. Kalau anak mak bapak dia muslim,
Maka anak dia buat baik dan sering biasa mendoakan mak pak dia. Berjalanlah pahala tadi. Biarpun bukan mak pak dia ajar. Ikut mak pak kita kadang duduk kat dulu peksa mana pun. Kata dia belajar sampai tanah Arab. Tapi kita belajar sampai tanah Arab. Kita beramal dengan hafal Quran dan sebagainya. So memang bapak kita ikut level takkan sama dengan level kita. Tapi oleh kerana kita ni benih diorang. Selagi kita ingat diorang, maka itu yang Allah kata putus semua amalan. Tak ada amalan baru. Tajuk hadis sebut-sebut. In qata'a amaluhu. Putus amal. Tak ada amal baru dah untuk dia. Illa min salas. Tiga laluan je. Lorong pertama, lorong kedua, lorong ketiga ni orang salah faham. Dia ingatkan bahawa mendoakan anak-anak, mendoakan anak tu bagi pahala mak bapak. Salah. Anak tu lah jalan pahala dia. Macam dia sedekah, orang pakai, dapat pahala. Sekian. Ini benih dia tinggal. Baik. Selagi budak tu ingat dia, dapat pahala. So tak payah niat pun. Ya Allah, bagilah pahala untuk mak aku. Tak payah. Okay. Tak ingat tu maksudnya kena sebut nama ke, siapkan doa ke? Okay. Sekejap. Tengok. Tak ada. Ingat sini. Ustaz, kalau anak perempuan dah kahwin, baik, dapat pahala tak? Ya, dapatlah. Tu saya kata tadi, bukan anak lelaki je. Orang salah terjemah lelaki je. Pasal anak yang perempuan, anak perempuan yang baik, yang ditinggalkan oleh mak bapak dia, dia macam benih yang baik jugalah. Kan cakap benda baik, tak mencarut. Kan, tak ada shit-shit dia sebagainya, keluar dari mulut dia kan. Mencarut tepi jalan ke. Okay, ataupun saya tengok sekali ada orang tu. Kan, mak dengan anak, ni kat IJN. Saya kalau dia marah makcik cleaner tu, saya akan mencampur. Saya rasa pelakon. Allah Alam. Pasal budak tepi saya kata pelakon. Saya lintas dengan ustaz daripada kat IJN tu kan. Lintas dekat kawasan kafeteria, pasal ada akak tu. Dia datang pergi kat kak cleaner tu. Saya pelik lah pasal, yelah, dia gaya dia takkan pergi kat kak cleaner apa dia nak. Kata kak cleaner tu tengah duduk diam pegang mop. Sekali dia datang, awak kata anak saya bodoh eh? Sekali tu. Lepas tu anak dia tepi tu macam duduk diam kan. Lepas tu tiba anak dia pun datang. Ya sekian. Lepas tu saya berhenti. Saya jeling lah tengok dia kan. Lepas tu dia pun tengok kita orang berhenti kan. Yang ustaz dia pakai kopiah berhenti kan. Dia lari. Lepas tu saya kata dengan apa ustaz Zuhar. Dia kata kakak tu dia nak marah tu. Lepas tu anak dia, saya dengar bunyi anak dia kata, lempang je mama. Tak tahu kan lempang saya sepak dia. Saya buat macam tu. Cerita gila tak faham tak macam pengajaran. So dia ajar anak dia kurang ajar dengan orang tua. Kan makcik tu tengah mok agaknya dia pasal sepak kat situ. Kan makcik tu tegur, biasalah kena tegur kan. Apa salahnya, janganlah menangkan anak. Tapi faham tak? Jadi start, ini kita anak yang baik, kalau dengan ajaran yang baik kita tinggalkan, atau ajaran buruk kita tinggalkan. Kalau ajaran buruk kita tinggalkan, kita dapat sah mengajar tau. Kalau lain, macam kita tak ajar pun dia minum arak. Dia minum arak, kita tak kena. Tapi kalau kita ajar dia, ini brandy, ini whisky, ini sedap minum sekian, kita ajar dia. Dia minum arak, kita tanggung. Bukan tanggung apa, tanggung saham mengajar. Dosa lah, macam kalau bukan anak saya pun saya ajar, saya dapat saham juga. Yang ini bezanya, special tiga cara tadi. Ini satu, ini dua, ini tiga. Yang ketiga ni, laluan highway, dosa pahala kita mati dapat juga. Itu tinggalkan anak yang baik. Sebab kenapa kita berusaha didik anak kita jadi orang yang baik. Dari ingatkan dia, jangan lupa doa mak abah. Masa doa mak abah tadi tak payahlah kita sebut nama. Allah Ta'ala tahu mak abah kita siapa. Dan actually bagi kata Allah, ibu apa ku, ibu apa pun satu pun kita, Allah Ta'ala tahu. Dan kadang ada para ulama tu kata bayangkan muka dan sebagainya. Tak payah muka, tak apa. Kita terlintaskan mak kita, bapak kita. Sebut mak kita, apa kita. Tanpa muka wajah pun kita dah ingat dah siapa mereka. So jadi konsep yang ketiga ni tuan-tuan, yang masalah orang salah faham. Bab ketiga tu orang tu ingatkan bahawa anak tu kena sedekah pahala mak abah. Tak payah. Anak tu jangan lupa mak bapak je. Doa untuk mak bapak bukan wajib. Tak wajib. Kalau rasa kesian, hatta bayar hutang pun kan Nabi kata. Ada seorang lelaki tu dalam hadis Nabi SAW, seorang lelaki tu dia mati. So jadi Nabi solat subuh dengan para sahabat. Nabi kata, siapa dari kabilah si fulan bin si fulan? Semua diam. Nabi ulang lagi. Siapa kabilah si fulan bin si fulan? Diam. Lepas tu tiba seorang sahabat, ya Rasulullah, ni. Ada seorang tunjuk. Kawan tu kata bengang, kau beritahu aku. Dia tunjuk ni. Dia tunjuk lelaki ni. So lelaki tu, engkau kumpulah si fulan-fulan, kau kenal si fulan-fulan? Dia kata kenal. Bagi tahu keluarga dia. Ni Nabi cakap pada lelaki sebut, bagi tahu keluarga dia bahawa si fulan-fulan ni dah patutnya masuk syurga, tapi oleh kerana hutang dan sebagainya, dia dihutang, dia tersangkut tak dapat sekian. Kalau orang sayang dia, bayarkanlah. Kalau sayang. Mana kalau anda sayang apa anda, jangan lupalah doakan. Bukan kena pergi kubur tiap hari, kubur tak selamat pun. Bukan pergi kubur tiap hari. Yang anda pun kena buat adalah apa? Jangan lupa doakan. Dan dalam masa sama, jaga amalan anda. And whenever, so macam anak perempuan, dia kan taat suami, jaga kehormatan. Memang mak bapak dapat saham. Sebab itu adalah benih mereka. Yang mereka tinggalkan kepada lain-lain ni. Jangan, dengan syarat budak perempuan tadi,
masih lagi doakan. Ha? Kalau tak pun kena buat sama. Macam mana? Betul, maksudnya kalau mungkar pun kena dapat sama orang. Mungkar tak? Mungkar kalau dia buat apa aja. Mungkar kalau apa dia aja. Yang baik ini laluan dia. Kalau jahat tidak. Lah macam mana Nabi Nabi Nuh alaihi salam anak dia kafir. Takkan nak kena juga. Kan anak dia. Macam mana? Dia dah bagi tahu jangan buat, jangan buat, jangan buat. Tapi katakanlah dah terajar. Kita dah ajar anak kita pakai seksi. Temu muda kan pakai gini. You kena pakai gini, kan skirt kena gini, kan jalan kena gini-gini. Kita ajar. Anyway dah ajar eh. Dah ajar bergaya. Lepas tu kita jumpa jalan. Datang Isin Taklim dah taubat. Rasulullah dah taubat. Okey. Okey. Katakan eh. Okey, katakan dah bertaubat. Taubat jelah. Allah Taala Maha Pengampun. Apa anak kita buat lepas tu tanggungan dia sendiri. Tapi kita dah minta ampun Allah Taala, ya Allah aku silap dahulu. Allah Taala kan dengar. Bunuh satu seorang pun tak nak terima keampunan, apa pengampunan. Kenapa pula kita tersalah ajar anak kita tak boleh ampun? Matilah makcik kerana tak ajar anak makcik. Makcik tu jauh dah, dah pindah. Anak dia lepak kat, lepak kat Amerika Syarikat tak nak balik. Memang makcik je ganggu kepala. Macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat ni? Mudahlah tu, taubat je. Ya Allah, aku salah dahulu. Minta ampun daripada kau, ya Allah. Aku tak tahu benda tu salah. Aku tak tahu ajar anak aku je seksi salah. Kan? Dia kata, tak tahu rupanya. Jadi sekarang aku dah tahu, ya Allah ampunkanlah aku. Aku tak nak terima. Anak tu tanggung sendirilah. Adalah pula, bila matilah makcik. Makcik tak ni, anak makcik. Habislah makcik. Sampai bila? Makcik tu diam, suka nangis-nangis. Bila saya kan? Mana ada? Saya so, once dia kita sedar, minta ampun Allah Ta'ala, tak akan terima daubat kita. Kita jenang anak kita. Tak boleh. Dah pasal ada doktor bangka macam tu cakap apa nak dengar? Kan? Keep on trying, tak cakap lah. Tak boleh sudah, tinggalkan. Kalau Nabi Nuh pun tak ada tarik anak dia. Nabi Ibrahim tak tarik bapak dia. Tak salah pun mereka. Nabi Nabi Lut, bini dia kafir. Nabi 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 Sol, Nabi Nuh, bini dia kafir. Habis dia orang jadi macam mana? Tapi dia kata macam, you, apa dia kata, you, dulu tak ajar I, kata kan. Allah Ta'ala tahu, ajar ke tidak. Kan, dah ajar ke tidak, Allah Ta'ala tahu. Jelas? Eh, tak nak berhenti ke? Dah pukul apa dah tu? Yang pakaian solat perempuan tadi tu yang yeah, yeah. Macam kan sekarang ni kita nak pergi kenduri jauh-jauh semua kan. Terpaksa musafir ke apa. Lepas tu kadang pakai baju, pakai apa pakai itu saya kata tadi. Tak ada masalah. Tapi kenapa jangan pakai baju pelik-pelik untuk depan orang lelaki lain. Dia berhenti solat dekat R&R. Tak bawa telefon. Semayang. Semayang. Macam tanya acak pakai macam ni semayang. Boleh semayang. Macam ni boleh semayang. Memanglah boleh semayang. Kak, pakai stokin macam semayang. Jadi, dah tutup aurat, pakai semayang. Tak ada kena macam kena gaya sekian ke kembang, apa, kembang apa, kembang kuncup. Kembang apa? Kembang puncup, kembang payung. Ha, tak payah dengan kot, okey? Dah, ya kak. Masalah ni, kanak-kanak perempuan ni ustaz, masa semayang, dia macam ada keluarnya dekat depan. Kalau anda kata dia terkeluar angin atau benda sekali, kat depan atau belakang, maka wuduk telah batal. Kecuali, dengar? Kecuali kalau sekiranya benda tu kira penyakit, ada penyakit, ada orang ada penyakit. Ada orang ada penyakit. Kerana kata keluar air depan, pasal dia macam ni jalan depan atau belakang, keluar apa sahaja, tak kira benda tabi'i atau bukan tabi'i, dia batalkan wuduk. Ini ijma'. Tapi kalau yang depan tu dia tak ada bunyi, walau tak ada bunyi, walau tak ada bunyi. Itu kenapa, tapi kalau anda kata ada rasa, balik pada hadis Nabi SAW, yang Nabi kata, dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Bila seorang kamu dapati dalam diri dia suatu ketika solat, jangan dia bergerak sehingga dia dengar bunyi atau dapat bau. Kalau dia kata selagi tak ada dua tadi, solatkan terus. Jelas? Ya, Kak. Kalau tahlil tu kan, kalau kita tak ni pun sama, senang majlis dia buat tahlil, kita tak boleh buat puasa. Jangan. Setengah majlis dia rutin dia buat tahlil sebelum buka puasa. Buka puasa bukan mesti kat masjid. Nak pergi masjid, buka masjid-masjid apa? Nak buka puasa pasti senang boleh berjemaah cepat. Tak apa, pergi puasa dalam kereta. Sebab tahlil tu dapat dalam kereta tu. Kan ya? Tak ada. Lepaklah dalam kereta dulu. Baca Quran ke, ada apa ni buat tempat lain, agak pakai cukuran tempat lain. Doa ke dan sebagainya, peduli kan, tak usah ikut, tak usah follow je. Ha. Masjid pun besar, bukan kecil sangat. Ha, buka puasa, buka lah puasa. Okey. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.